world that I created, fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and ice tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. Yeah. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. You need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Love.
I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me in. And I know it's a sin, but even so, yeah, I need you, you, you. You taste like candy. Eat you on a Sunday. Feels so bittersweet knowing I can leave. You taste like candy. Eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and face. 'Cause you taste like on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have a room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it won't ever be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love. Suck you, na na na, to my center of gravity. 'Cause it's true, na na na, everything they say about me. All of you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy. But ain't no other way, it's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks, licks her play clean. Don't wanna let out, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love.
baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it won't ever be enough. It will never be enough. Cause I'm a black hole for your love. Cek, oke, halo guys, halo survivor semuanya. Kita lanjut lagi kan untuk di malam hari ini, cuy. Di kesempatan malam hari ini, cuy. Dan dimana masih bersama gue, Bisma TV, yang akan memandu kalian semua ya. Dan tentunya, dimana seperti biasa, kita langsung akan menuju ke area pertempuran-pertempuran yang bakalan terjadi kan. Dimanakah itu keberadaannya, cuy. Oh, dimana di area Pulau Sentosa, kali ini ada di RTPSP ID, dimana kali ini ada 999 tentunya, yang dimana udah harus tersungkur ya. Waduh, tersungkur, berhasil untuk di pick up dan langsung di ending saja. Ini mana gak nge-end gak wujud ya. Dimana kali ini dari teman-teman dari tim IOG dengan 1 point kill eliminasi yang sudah diamankan. Bentar guys, kita sambil live di TikTok ya guys ya. Gimana guys, kita sambil live di TikTok ya guys ya. Bentar coy, gak ada tembakan yang terjadi tentunya. Dan siapakah yang bakalan gas untuk mendapatkan buyah nantinya guys ya. Tergisa kita setting dulu cuy ya. Oh, ini mana kali ini udah terjadi fight jarak dikati Spiderman. Cukup disayangkan banget ya, Spidermannya pun harus langsung rata guys mereka guys ya. Mereka harus langsung diratakan begitu saja cuy. Oke guys, dan dimana kali ini dia, dimana dari tim IOG Secret ya, berhasil untuk ngeratain satu squad sekaligus guys ya. Dengan 4 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan, dan kita akan melihat pertempuran-pertempuran yang bakalan terjadi, dimanakah itu keberadaannya dari tim 3. Kalau kita lihat dari teman-teman dari tim 3, dari tim Roar, ini dia, dari tim Rakudal ya, ada dari 599 Medusa, ada dari Telacho, dan juga dari Aryan Ye ya, teman-teman dari tim Roar dengan 1 point kill mencoba untuk melakukan tembakan. Itu dia satu point kill dari 14 bakal langsung cabut, tapi berat untuk di pick up juga kali ini, berat untuk didapatkan oleh teman-teman dari tim Roar dengan 2 point kill eliminasi yang tentu yang sudah diamankan. Gokil dari Roar dengan 3 point kill eliminasi yang sudah diamankan guys ya. Oke guys, dan dimana kali ini kita akan lanjut lagi dari area lain juga ya kan, pertempuran-pertempuran yang bakal terjadi. Ini ngapain sih orang-orang guys ya? Oke, gimana dari Roar dengan 3 point kill. Dan sebentar gimana kita akan looping lagi, melihat ke area lain juga. Ternyata ada dari tim No Mercy juga. Ini dia dari teman-teman dari tim No Mercy yang tentunya bakal mencoba untuk melakukan tembakan juga guys ya. Oh, dimana satu player itu dia terlihat berhasil untuk ditumbangkan juga dari salah satu player, mana dari teman-teman dari tim 3 dari tim Roar, dalam bahaya karena kedatangan tamu dari teman-teman dari tim No Mercy yang kali ini masih dengan 4 player mencoba untuk langsung melakukan pengejaran dalam bahaya. Sepertinya dari tim Roar-nya sendiri kan dalam bahaya tentunya guys ya. Dan kali ini dimana dari teman-teman dari No Mercy 2 point kill eliminasi, dan dari tim 3 dari Roar itu dia tim Rakudal harus langsung diratakan dan tumbang di hashtag yang ke-13 tentunya cuy. Dan kali ini fight dimenangkan oleh teman-teman dari tim No Mercy ya kan, dimana dengan 3 point kill. Dan sebentar dimana kita akan moving lagi di sisi lain dari tim Eagle. Ini dia dimana dari tim Eagle-nya sendiri ada dari MR04, ada juga dari Loi Sayang, dan juga dari 2 player berhasil untuk ditumbangkan guys ya. Dan sementara dari tim Gaduk, ini dia dimana dari tim Gaduk ada dari Nongbek tentunya, yang dimana dari tim Gaduk Pride harus menyisakan dengan seorang diri. Dan bahkan kalau kita lihat di sisi ada depan, ada dari tim Galax, dari tim Galaksinya cuy, ada dari Galax Error, ada Galax Turu, ada juga dari Galax Kroco ya teman-teman dari tim Galax guys ya. Alright, di mana kali ini masih ada 12 tim dengan 40 player yang masih bertahan hidup. Dan sementara kita akan moving lagi melihat di mana dari kawan-kawan dari tim Gox. Ini dia di mana dari tim IOG ya. Dari Gox ada Rose, ada Hans Overleh, ada juga dari Akri Mewek, dan bahkan dengan Trogon itu dia satu pair terlihat dari tim 4 beras untuk di pick up juga dan langsung saja kali ini ending saja di mana mod hike. Bahkan sudah beras untuk tumbang dari IOG Gox. Untuk ini dari tim Gox pindah ke IOG tentunya guys ya. Dengan 2 point kill, P. Alex. Halo mas, halo P. Alex. Felix ini siapa ya? Oke guys, pada kali ini langsung saja mencoba untuk melakukan tembakan dari serang Akri Mewek. Tentu ini dia jump dilakukan dari serang Akri, tapi ternyata
berhasil untuk ditumbangkan juga. Mencoba untuk melakukan ending dulu, enggak nge-end, gak gokil bagaimana gaduk prediksi selain mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-12. Masih ada 11 tim dengan 38 poin masih bertahan hidup, dimana ada tim IOG Gox ini dengan 4 poin kill eliminasi yang sudah mereka amankan guys ya. Dan sebentar ini mana kita akan moving lagi melihat di mana di sisi lain ternyata dari tim 1 dari tim Galaxy juga udah terjadi fight ini dengan 1 point kill. Mereka berdekatan dengan teman-teman dari tim 12 dari tim IOG Community kan. Ini dia dari IOO dari tim IOG Secret ya guys. Dari yang Secret ada dari Clau, ada IOG Zor Secret dan juga ada dari seorang Oka Secret ya. Alright, mereka udah dapetin 4 kill eliminasi guys dan mereka juga tidak ingin terlalu memaksakan, tidak ingin terlalu terburu-buru karena yang dimana kalau dipaksakan dan juga terlalu terburu-buru menurut gue juga tidak baik-baik saja guys ya. Oke guys, dimana kali ini ada IOG dengan 4 point killnya, ada IOG Yans FCT, ada Cloud dimana dengan senjata Woodpecker, dimana dari tim IOG dengan 4 point killnya cuy. Dan kita akan moving lagi melihat pertempuran-pertempuran yang akan terjadi yang cukup seru tentunya dan menegangkan. Tapi kalau dilihat dari pergerakan dari Galaxy, udah harus ada 2 pair bahkan yang sudah berhasil untuk ditumbangkan ya guys ya. IOG dibanding dengan 7 point kill gula imas gegi. Sopo gibi Alex gula imas gegi ya. Oke, dibanding dari IOG dengan 7 kill eliminasi yang sudah diamankan. FT berapaan bang? 10.000 cuy ya. Oke guys, buat kalian semua jangan lupa bantu tap-tap player-nya ya, bantu tap-tap player-nya guys ya. Dimana kali ini ada EXP dengan 1 point kill. Alright, dimana dari leader EXP ya kan. Dan so, kita bakalan coba untuk mulai berpindah lagi dari teman-teman dari tim 7 yang berada di sisi arah depan dari tim No Mercy. Ini dimana kali ini dari tim No Mercy dengan 6 point kill. Gue mas Geki gak tuh. Oke guys, dimana dari Imba Net 6 ya, teman-teman dari No Mercy 7 kill ini menjadi modal. Tapi dimana ternyata ada serang Cap Hack berhasil untuk dijatuhkan juga tumbang, menyisakan dimana dengan 3 player kali ini dengan 7 point kill eliminasi. IOG yang FCT itu dia di sisi lain juga udah berhasil untuk mendapatkan tambahan beri-beri point kill. Galaxy yang kali ini harus menyisakan dengan seorang diri saja di sisi arah depan itu dia guys ya. Terlihat dari tim 6, dari tim XP Mans Valhalla pun mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di outside yang ke-11. Dan masih ada 10 tim dengan 33 player yang masih bertahan hidup. Bakal coba untuk dipantau saja. Tembak lagi dan tembak lagi dengan senjata XM-nya Death Harke. Harus langsung ditumbangkan dan rata di outside yang ke-10. Dan bahkan itu dia ada tim XP 1 player bahkan sudah berhasil untuk ditumbangkan juga. Dan sementara kita akan moving lagi melihat pertempuran-pertempuran yang terjadi di sisi lain. Kalau kita lihat dari tim IOG, dari tim 2 juga berdekatan dengan tim yang tadi berada di area Katolik Sima. Tapi dimana kali ini dari tim Gox yang sendiri mencoba untuk melakukan rotasi lagi dan lagi guys ya. Sebarang berapa buat separ-separ? Kalau soal sewa-sewa bisa langsung aja kalian chat ataupun DM-DM aja guys di IG ya. Berapa match bang? Berapa match? 3 match ya. Untuk 10.000 3 match ya guys ya. 3 match ya. Mapnya Bermuda, Purgatory, sama Kalahari guys. Om Hamung ngendi mas? Aku neng Nogosari. Arah jalan Gading ya. Dimana kali dari Gox dimana dengan 9 point kill eliminasi. Dan alright, kita akan fokus kembali menuju ke radar team Good Boy. Juga mereka ternyata udah berhasil untuk dapetin 6 kill. Wow, gokil banget ini dia guys ya. Good Boy dengan 6 point kill eliminasi yang sudah diamankan. IOG lah langsung saja kita akan berpindah lagi. IOG juga udah terjadi pertempuran lagi dan lagi ini dia. IOG ada banyak ya guys ya. Ada 2 tim kalau nggak salah guys untuk di kesempatan malam hari ini ya kan. IOG dengan 11 point kill. Ada dari IOG yang FCT dengan senjata Woodpecker mencoba melakukan tembakan. Ada dari tim Elite yang berada di sisi ada depan sana guys ya. Waduh gokil banget. Gokil banget. Dimana dari serangan FCT ini dia. Dimana dari IOG dengan 11 point kill. X-Black Sprite pun mereka udah harus langsung diratakan. Dan itu media attack yang ke-8. Masih ada 7 tim dengan 24 player masih bertahan hidup. Dari tim IOG ini dia. Dari serang Cloud langsung saja 1-2 global sudah dipopong kembali. Mencoba untuk gocek-gocek kali ini. Dari serang S Cloud. Dimana dari serang Giga FCT pun berhasil untuk di-pick up juga. 3 player tersisa dari kawan-kawan dari tim IOG Secret. Mencoba untuk mencari salah satu player itu. Dimana dari tim 8 dari tim Elite langsung saja melakukan jumpsuit. Dan satu knockdown didapatkan dari serang Cloud. Jumpsuit lagi dan lagi. Harus hati-hati Cloud. Tapi Cloud pun tumbang, menyisakan dengan seorang diri saja dari serang Yan. Ini dia dimana satu player masih bisa untuk di-revive. Untungnya masih ada pocket yang digunakan dari serang Yan. Satu player masih bisa untuk terselamatkan dari serang Oka dan Elite Eagle. Cukup disayangkan banget mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-7 tentunya guys ya. Orang mana bang? Gue orang Jogja guys. Gue orang Wonosari Gunung Kidul Jogja ya. Ya lebih tepatnya kalian kenal Jogja ya kan guys ya. Alright, dan IOG dengan 12 point kill eliminasi yang sudah diamankan. Oka Secret berat untuk ditumbangkan juga. Cara ikutnya gimana bang? Langsung aja kalian join aja di grupnya ya. Grupnya ada di link di bio ataupun di saluran Wawa juga ya kan.
di saluran Wawa juga, biar kalian tahu info-info juga guys ya. Tunggu infonya ya kan, kalau semisalnya open ya open, kalau semisalnya belum ada info open ya jangan kalian spam-spam adminnya ya, karena belum open ya guys ya. Tak kira pelayan orang, oh, bukan orang pelayan. Oke, dimana ini IOC dengan 12 point kill ya, ada dari NM dengan 13 point kill, ada dari Arel ya, ada dari Imbanet X, dan bahkan juga dari Kev Hike tentunya, teman-teman dari No Mercy dengan 13 point kill eliminasi yang sudah diamankan. Dan sementara kalau kita lihat, udah ada pertempuran-pertempuran juga di sisi lain yang cukup seru dan juga menegangkan dari tim 6. Ini dia, dari, oh sorry banget, dari tim 4 maksud gua. Dari tim 4, dari tim Good Boy dengan 6 point kill, ini dia. Ada dari Rifan GB, ada Rizal GB, dan bahkan juga Rifdal, teman-teman dari tim Good Boy. Dengan 6 point kill eliminasi yang sudah diamankan. Thank you banget ya, udah pulo-pulo ya kan guys ya. Ada Andre, thank you banget Andre, udah pulo-pulo ya Andre ya. Oke guys, dan kita back to the gamenya kembali. Ini dia, Rifdal berhasil untuk dapat satu knockdown. Itu dia tersungkur salah satu pemain dari tim RK1 kah? Oh, ternyata dari RK1, tapi kagak kelihatan RK1-nya cuy ya. Oh, karena banyak banget tim-tim yang bertempur. Jadi gue bingung guys, gue bingung cuy ya. Waduh, banyak banget tim-tim yang bertempur cuy ya. Jadi gue bingung ya. Dan ini dia, No Mercy dengan 13 point kill-nya dia kira dilemparkan itu dari Lenel. Knack pun berhasil untuk di-pick off. Bakal mencoba untuk mulai di-revive kembali kali ini. Yap, masih bisa untuk di-revive ya untungnya ya. Masih ada slotnya nggak bang? Nggak ada guys. Kita untuk malam hari ini kita udah full slot ya. Untuk malam hari ini kita udah full slot ya guys ya. Buat kalian semua yang mau daftar, daftarnya besok ya kan. Karena untuk hari ini kita udah full slot semua guys ya. Oke guys, dan itu dia ada scaler. Satu global sudah di pop up. Harus hati-hati tentu ya kali ini dari teman-teman dari tim NM ya. Tetar HPS FF karena nggak dapet SG trompet. Tetar HPS FF karena para kali ya. Oh, ini takbiran main macam itu. Iya. Oke guys, No Mercy ya kan. Dimana kali ini No Mercy dengan 13 point kill eliminasi ya kan. Dimana kali ini No Mercy dengan 13 point kill. Lanjut lagi dari IOG kali ini dengan 12 point kill. Lanjut lagi dimana RK1. Ini dia ternyata dari RK1 berada di area Arsenal dengan 7 killnya. Dua player tersisa dari teman-teman di area RK1. Yang terus kali ini bakal mencoba untuk melakukan pemantau No Mercy yang berada di sisi ada depan tentunya guys ya. Alright, dan berada dari tim C ini dia guys, dari tim C dengan 2 point kill, tersisa dari GR Venom seorang diri yang lagi cacing-cacing, lagi berharap ya, dari Venom ini lagi berharap guys ya. Bukan berharap-berharap bang, tapi tiarap ya kan. Oke cuy, tapi kita lanjut lagi kan, di sisi lain ini dia dimana dari IOG Roll. Oh, dapat satu knockdown, tapi ternyata dia dari IOG Roll pun tumbang, dan itu dia dari tim 4 pun harus langsung rata dan tumbang di aset yang ke-6. Ibaratkan dia dari tim GOG, dengan 14 point killnya guys ya, dari tim IOG GOG ya kan. 14 point kill, itu dia dari seorang Roll, berhasil untuk dapetin tambahan pribadi point kill. Agri, tentu ini mereka kali mencoba untuk mulai melakukan pemantauan ya. Dipantau dulu guys ya. Hanya bisa memantau bahagia dengan orang lain ya kan. Waduh. Tapi ini mereka kali ini dari Gopsnya sendiri, Hansnya pun tumbang. Sebenarnya ini dari tim No Mercy, masih dengan 2 player dengan 14 point kill eliminasi. Siapakah yang bakal dapetin Buya? IOG Secret bahkan kali menyisakan dari seorang Yang, seorang diri saja yang menjadi one play again juga. Sementara RKM yang terjadi fight kali ini, langsung saja dari seorang Super Sound pun udah tumbang. Jamsa dilakukan dari seorang Super 12 dengan shotgunnya. Chip 3 lagi, itu dia, satu penakutan didapatkan. Ada tembakan dari Cesar Kajian juga. Tapi cukup disayangkan banget, RKM harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang keempat. Masih ada 3 tim dengan 6 player masih bertahan hidup. No Mercy dengan 16 point kill, 1-2 global sudah dipapak kembali. Dan siapa yang bakal dapetin tim Buya? Untuk di match yang pertama ini dia, kita akan saksikan bersama-sama pertempuran-pertempuran yang bakal terjadi. Tembakan yang tentunya kali ini dari teman-teman dari tim 2 IOG, dan dimana dari tim 7 itu dia satu pair dari seorang Imbanet. Udah harus menerima damage dengan cukup sakit juga, sesakit pasti ditinggalkan. Dia pas lagi sayang-sayangnya guys, semangat mas, selesai terus. Makasih ya Felix, thank you ya Swoon yo. Terima kasih guys ya. Dan mereka kali ini kita akan lanjut lagi dari tim 7 sendiri masih cukup bersabar. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru ya kan. Ngombese mas, ojo lali ya. Aman-aman. IOG Secret tumbang cuy ya. Di posisi yang ketiga, 2 tim tersisa dengan 5 player masih bertahan hidup. Itu dia. Gimana satu player serang Akri mencoba untuk langsung melakukan ras 2 versus 3 banget terjadi. Scaler pun udah mulai diluncurkan dari serang Hansplay. Dan ada sniper juga digunakan. Satu player dari tim IOG pun tumbang. Tapi cukup disayangkan banget dari No Mercy mereka. Harus langsung diratakan dan tumbang di aset yang kedua. Dan Delft is Buya kali ini didapatkan oleh kawan-kawan di tim IOG, dimana dia serul sebagai MVP. Dan congratulations buat teman-teman di tim IOG Gox yang berhasil untuk dapetin Buya. Dan tentunya gue Bisma bakalan jeda 2 menit terlebih dahulu, dan kita bakalan balik lagi untuk di match yang kedua di Mapurgatory. Dan buat kalian semua jangan kemana-mana ya, karena kita bakalan jeda dan balik kembali guys ya.
Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oke guys, kita langsung ganti mapnya di map Purgatory ya. Untuk di match yang kedua di Purgatory ada yang kagak download ya. Dan match yang kedua kita gas di jam berapa guys ya? Jam 19:29 ya kan. Oke guys ya, gaskan. Ini ada yang kagak download, siapa nih kagak download nih? Waduh, kagak download tapi diem-diem banget guys. Love 55 ini guys ya, parah kali guys. Masuk Purgatory kagak download ini guys ya. Udah kagak download tapi diem ya. Udah, ini saatnya kita menjadi mangsa yang tim yang kita kick ya kan nanti guys ya. Kita kick ini guys nanti guys ya. Kick. Karena kalau misalnya kagak download, maaf kagak bisa digas ya guys ya. Dan kan masuknya satu tim kalau CR Garena kan. Jadi kalau misalnya di kick satu bakalan ke kick semua cuy ya. Jadi kalian semua kalau misalnya ikut-ikut turnamen gitu langsung aja guys kalian download map-mapnya ya guys ya. Mapnya di download ya guys ya. Bang, masih ada slot kah? Udah full ya kan untuk hari ini. Untuk malam hari ini kita udah full slot ya guys ya. Ntar guys. Main FT berapa kah ini? Ini fast turnamen 10.000 guys ya. FT 10.000 guys, FT 10.000 3 match ya guys ya. Thank you udah tap player, thank you ya guys ya. Yang belum follow di follow dulu guys ya. Mas Punyol kangen. Sudah, thank you ya. Udah jamnya guys, kita langsung gaskan ya guys ya. Kita gaskan, gas bang, gaskan. Gaskan ya, tetap semangat ya buat kalian-kalian semua yang ikutan ya guys ya. Buat kalian semua pada semangat ya guys ya. Tetap semangat tanpa penyemangat guys ya. Waduh, tetap semangat tanpa penyemangat guys ya. Ikut bola ini berbayar guys, ini fast turnamen berbayar guys. 10.000 3 match ya guys ya. 10.000 3 match ya guys ya. Yang thank you ya Jatrai, thank you yang udah polo-polo, thank you ya guys ya. Thank you yang udah polo-polo guys. Yang udah nge-gip, thank you ya Zara dan Hafid, thank you ya udah polo ya. Thank you ya guys ya yang udah polo-polo, thank you ya. Murah rezeki saya selalu guys ya buat kalian semua orang-orang baik ya guys ya. Oke guys, ini dia kita back to the game-nya sendiri ya kan. Waduh, back to the game-nya sendiri enggak tuh? Back to the game-nya kembali ya kan maksud gua guys ya. Waduh. Gua terlalu fokus terhadap kalian ini guys, terhadap komen-komen jadi gua kagak fokus ya kan. Oke cuy, dan ini dia pesawatnya pun juga udah mulai nampak ya kan, dan akan menghilang seperti harapan ya kan menuju ke daerah MTV lah. Kok gua bahasanya nampak sih guys ya. Sesi malam ada gak min? Udah full slot guys ya. Udah mulai untuk di malam hari ini kita udah full slot ya. Udah full slot. PBM sering nabrak gua anjir di FT. Iya kah? Siapa ini si Pal? Anjir anak PBM. Gua anak bapak ibu guys ya. Oke guys, gimana kali ini di RTM RB Esports tentunya udah terjadi fight juga. Dua player mana tim RB Esports beras untuk ditumbangkan juga tentunya coy. Gimana kali ini datang Casper tim dari RTM RB Esports tentunya. Dan sebentar mana kali ini di RTM RB yang dimana kali ini menyisakan dengan satu player saja yang bakal langsung cabut dan kabur. Terlebih dahulu kabur kan di dari XL Tiger yang bakal langsung cabut dan kabur terlebih dahulu bro deh. Nah halo abangku, halo Kenzi. Bang Da, thank you udah follow ya. Dan sebentar mereka kali ini dari tim RB tersisa dengan seorang diri bakal langsung cabut. Mereka ditumbangkan oleh teman-teman dari tim RK kalau nggak salah guys. Kita akan lanjut ini dia dari teman-teman dari tim
RK kan, dimanakah keberadaan dari teman-teman tim RK? Ternyata dari tim 9, kita akan pantau mereka udah berat untuk dapetin 3 poin kill dan berdekatan dengan kawan-kawan dari tim IOG yang berada di sisi area depan. Itu dia dari tim IOG, dari tim 2, dimana dari tim IOG Gox, ada dari IOG Rules, ada dari IOG Hansbly, ada dari Mods Hike, dan bahkan juga ada dari Akri Mewek ya teman-teman dari tim IOG. Dan mereka kali ini bahkan kalau dilihat ada dari tim 1, dari tim 1 sendiri, dari serang error kali ini yang sudah berhasil untuk di pick off juga ya dari teman-teman dari tim IOG Gox ya. Alright, satu poin kill diamankan. RK sepertinya mencoba untuk tarik mundur. Satu player mencoba untuk mendekat dari IOG di sisi kiri. Itu dia ada RK One. Satu global di pop-up kembali setengah daerah tersisa di daerah serang Mods Hike. Yang mencoba untuk langsung healing medkit dulu guys ya. Avitra, thank you. Avitra udah di follow ya. Yang belum follow, di follow dulu kan. Ini dia melakukan trap. Satu player dari tim RK pun tumbang. Digebarin berada, itu dia yang didapatkan. Mercy pun mereka harus langsung diratakan di attack yang ke-15. Satu tim pertama yang berhasil untuk dipulangkan karena lobby dari tim Mercy. Dan ini dia tim IOG Gox. Karena serang akhirnya mencoba melakukan timbakan. RK dalam bahaya, tentunya kali ini akan menjadi korban santapan selanjutnya. Salah satu player dari mana dari Dewa pun tumbang. Satu player dari tim RK yang bakal langsung cabut, menyisakan dari sang super. Super nyer seorang diri saja. Waduh, di notice itu dia bahkan. Oh, udah ada tembakan. RK1 pun mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-14 cuy ya. Waduh, RK1 cukup disayangkan sekali cuy ya. Gue mau ikutan tapi udah full ya. Ya bang, iya guys, udah full slot ya kan. Untuk hari ini, malam hari ini kita udah full slot ya. Registrasinya berapa ngap? 10.000 3 match ya. Om Aldo, thank you. Tio Ajela, thank you yang udah pulu-pulu cuy. Oke guys, kita akan back to the game kembali. Dimana dari Lois itu dia, kalau dilihat-lihat dari tim Elite Eagle-nya sendiri juga udah berhasil untuk di revive ya. Player-playernya udah berhasil untuk di revive guys ya. Jadi ada dari Eagle. Oh, ternyata dimana hanya ada dari MR04 juga yang di revive. Dimana menyisakan dengan seorang diri saja. Rian Nada, thank you udah pulu. Dan sebentar dimana kali ini dari tim Gaduk juga masih aman santu. Tapi kalau dilihat dari area keluarnya sendiri, ada dari tim 15. Dari tim Fall Valhalla ya kan, ini dia ada Valnara, ada dari Atan, ada juga dari Tia, dan bahkan juga dari Nana ya kan. Ini kita nggak bisa terlalu fokus kencang-kencang ngomongnya guys, soalnya gue belum pulih banget karena bener-bener sakit banget guys ya, tenggorokan gue ya kan, tangan gue juga masih nanan sakit ini guys ya, kalau misalnya mencet keyboard tuh guys ya, soalnya tangan gue juga habis dijahit kan guys ya, jadi belum pulih banget gitu loh guys ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya live streaming ataupun gak seperti biasanya gitu aja lah guys ya, gak seperti biasanya coy. Oke guys, tapi kita akan fokus kembali kali ini pertempuran-pertempuran yang ada. Knockback itu dia, ada Riftel juga di mana Valhalla dengan 2 poin kill eliminasi. Alvin, thank you banget udah follow, yang udah follow-follow the best kalian guys ya. Yang belum follow di follow-follow dulu, dan kita akan back to the game ya. Kembali pertempuran di area teman-teman dari tim Good Boy. Ini mereka kali dari serang Rivan dengan senjata sniper, tapi Lan berat untuk di pick off juga dari serang Lan. Masih ada flap covering fire yang cukup baik untuk melakukan revive kembali tentunya. Yap, masih bisa untuk di revive ya guys ya. Ini mereka kali dari GDPS dengan 5 point kill eliminasi yang sudah diamankan. Ini mereka kali dari tim Good Boy dengan 5 point kill ya. Mahal bang, ya udah kalau mahal gue mau nyari orang-orang yang mau aja guys ya. Di IG 5k 6 match, iya 6 match itu kayaknya kasual ya kan. Juara satu berapa? Juara satu berapa om? Juara satunya 40.000 guys ya. Juara satunya 40.000 ya kan. Juara duanya 25.000, juara tiganya 15.000 ya kan. 787 kalau misalnya mal ya udah nggak usah daftar gitu. Gue mah simple guys orangnya guys. Kalian mau daftar di gua ya udah. Kalau enggak ya udah gitu cuy. Jadi simple santai gitu guys ya. Gimana dia tim Good Boy ya dengan 5 point kill eliminasi yang sudah diamankan nih, dan sebentar ini kita akan lanjut lagi dan lanjut lagi nih dia. Dari teman-teman di tim Good Boy yang mencoba untuk langsung mulai mendekat karena player-player di tim 10 itu dia berada di sisi depan dari tim Gaduk Pride. Mereka kali dia sarang knockbacknya mencoba untuk langsung mulai mata grand dilemparkan di sisi depan, tapi terkena grand balas dan juga back pun tumbang kali ini. Sementara dia sarang Rahman tentunya dari Gaduk Pride. Mereka Gaduk ya kan, ada Anti-Zong ya, ada dari Anti-Zong juga udah berhasil untuk ditumbangkan juga. Dua player tersisa, beban Vilo bakal mencoba untuk tarik mundur. Ada dari Rahmanja juga ya dari tim Gaduk Pride. Dan sebentar gimana kita akan lanjut lagi dari Telacho ya kan. Telacho itu dia guys, dimana dari Telacho udah berhasil untuk dapetin tambahan penipu point kill juga ya kan. Dan IOG ini dia, dari teman-teman dari tim IOG, ada dari S-Claw, ada juga dari IOG Zorx SCT, dan juga dari OK SCT guys. Dan Rakudal itu dia, dimana Rakudal berhasil untuk dipulangkan karena lobby di posisi yang ke-13. Masih ada 12 tim dengan 41 player yang masih bertahan hidup guys ya. IOG ini dia, dan sebentar dimana kita akan lanjut lagi dan lanjut lagi dari tim RB Esports. Mulai dari RB Esports, ada dari
XL Tiger, ada Gamut, dan bahkan juga ada dari Casper ya teman-teman dari tim RB Sportnya ya. Bentar, gimana kita lanjut lagi dari tim J ini, dia ada RRQ. Tentu gimana mencoba untuk langsung mulai revive kembali dengan vehicle-nya. Mereka terpisah cukup jauh ya, antara teman-teman dari tim J ini terpisah dengan cukup jauh guys ternyata guys ya. Gak ada yang 50 satu tim, om gak ada Astika. Mahalan itu cuy kalau 50 ribu kan. 50 ribu kemahalan guys ya. Ini aja 10 ribu aja udah ada yang banyak, ada yang bilang mahal tuh 10 ribu aja. Kebanyakan pada 5 ribu kan guys ya. Kebanyakan pada 5 ribu. Tapi kalau di gua pada ngincernya bukan, ngincernya bukan, bukan itu sih, bukan 5 ribu sih guys ya, tapi 10 ribu. Kenapa bang kok 10 ribu? Karena pada nyarinya hadiahnya guys ya. Jadi lumayan kalau misalnya kalian ikut-ikutan fast turnamen di gua, kalian juara 1 5 kali aja 40 tuh. Juara 1 ya, 40 kali 5 aja udah berapa guys ya? 40 dikali 5 guys, berapa itu guys ya? Gitu aja guys ya, contohnya seperti itu guys ya. Udah dapet 100. Udah dapetin 200 ya, udah dapetin 200 ribu guys ya kali 5 sesi kan. Ya gitu cuy contohnya ya kan. Sekali sediain Chris dong Bim. Ya iya, gua tuh udah ada Chris yang ada, tapi rusak Chris gua tuh, rusak guys ya, kagak bisa buat narik gitu kan. Langsung gua bikin lagi guys ya. Waduh. Ya udahlah, besok kita bikin lagi kan kalau bisa sih gitu kan. Kalau enggak Chris gua mau gua benerin aja lah guys ya. Besok lah guys ya kita benerin Chris gua ya. Tapi di mana kali ini kita akan lanjut lagi dari Deathcray ya kan. Dari Deathcray yang sendiri masih aman juga. Dari Linux Zack dan juga kawan-kawan masih aman XP. Bahkan kali ini dari tim XP yang sendiri mereka hanya masuk dengan 3 player saja guys ya. Masuk dengan 3 player saja guys. Leader XP dan juga ada dari XP Hans ya. Dan sementara kita akan back lagi dan lagi dari Eagle ini. Ini ngapain guys Eagle? Waduh, cukup disayangkan banget guys. Guys, dari tim Eagle menyisakan dari MR04. Tapi dirinya menyisakan dengan seorang diri. Tapi ngelek-ngelek guys ya. Waduh, waduh, waduh. Besok ikutan dong bang, besok chat aja guys ya. Besok yang mau daftar bisa langsung aja chat lebih awal ya guys ya. Jadi kalian chatnya lebih awal ya, kalau misalnya biar dapetin slotnya. Karena berebutan guys ya, berebutan guys ya. Pagi-pagi udah banyak banget yang ngechat admin ya kan, kasihan adminnya guys ya. Cara daftar gimana? Langsung aja kalian join aja di grup ya. Untuk grupnya ada di link di bio guys ya. Dan udah terjadi fight di sisi lain, kita akan fokus kembali ke area pertempuran yang terjadi kan. Kita fokus dulu guys yang perang-perang ya. Dari tim RB Esports ini dia guys ya, ternyata mereka harus tertumbangkan, terculik dengan 2 playernya dan 4 point kill eliminasi yang sudah diamankan. Dan sementara dari tim J ini dia ada tim J dengan 3 kill ya, ada RRQ, Sat, Dre Hike tentu yang ada juga dari TMGR Dame dan bahkan juga dari GR Venom. Gimana itu dia ada serang Venom, bahkan berhasil untuk ditumbangkan juga dari serang Venom dan langsung dia ring saja enggak nge-end. Gimana ada tim J dengan 3 point kill eliminasi yang tentu yang sudah diamankan. Dari mana kali ini di sisi depan itu dia ada dari kawan-kawan di mana dari tim 10, dari tim 10 di mana tim Gaduk Pride, di mana dari tim Good Boy pun mereka udah ada selangsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-11. Masih ada 10 tim dengan 33 player masih bertahan hidup di mana Gaduk Pride, ada Ramajan, di mana Antizong. Dari tim Gaduk Pride mencoba melakukan tembakan tapi di mana dari serang Antizong berhasil untuk ditumbangkan juga, berhasil untuk di-pick up beban Philo. Kali ini bakal mencoba untuk melakukan pengejaran terhadap dari salah satu permana dari tim 14 itu dia guys, langsung saja digeber nih Predatin. Kali ini dari serang beban Philo tinggal punya bisonya saat tenaga di depan dan bahkan kali ini dari serang Philo gokil banget tentunya guys ya. Alright, bakal mencoba untuk revive dulu kan, melakukan revive terlebih dahulu. Gak mau terlalu terburu-buru karena kalau misalnya terlalu terburu-buru itu gak worth it banget. Dari Gaduk Pride dengan 1 point kill dan sementara kita akan moving lagi dan moving lagi. Mengirim. Oh, kita dikasih THR. Thank you ya, Kanzi ya. Thank you udah di give-give Kanzi. Murah rezeki, sehat selalu. Semoga rezekinya semakin banyak ya kan. Oke, saya never lose. Thank you ya udah di share-share ya. Dimana dari serangan Fajar ya kan, udah harus langsung rata juga di posisi yang ke-10. Masih ada 9 tim dengan 27 player masih bertahan hidup pertama. Ja, alright, itu dia tersungkur. Di mana dia serang aja tersungkur. Kali di mana masih ada 2 player, di mana Bevilo dan bahkan juga ada serang Nongbek nih. Tapi mereka masih berada di area luar zona guys. Ditatakin oleh tim 6 guys. Waduh, ini zonanya sakit banget. Sesakit pas ditinggalkan dia pas lagi sayang-sayangnya. Thank you banget mawar-mawar kematiannya Kenzi. Boleh ikut, ini fast turnamen berbayar 10.000 3 match ya guys ya. Di mana kali ini leader XP tentu ya. Leader XP yang sendiri tersisa dengan seorang diri saja. Gaduk Pride pun mereka udah ada langsung rata dan tumbang. Terkena zona yang cukup sakit di posisi angka 9 dan 1 peri. Itu dia tim RB Esports. Bakal mencoba langsung melakukan rush.
orangnya di kanan, ngapain ngekernya di situ, orangnya di kanan. Oh, saat gue sudah di papu juga, Charger Buster, RP Esport pun mereka udah langsung diratakan dan tumbang di hashtag yang ke-8. Savana, thank you banget udah follow Savana. Thank you yang udah follow-follow guys ya. Gimana kali ini kita akan lanjut lagi di tema Spiderman. Tentu ini berada di PID Tenzin. Tentu ini berhasil untuk dapetin satu crackdown dengan senjata Woodpecker. Berhasil untuk mendapatkan kepala dari salah satu player yang berada di sesi depan tadi. Dan dari IOG ini dia, IOG Secret tentunya, yang SCT pun berhasil untuk ditumbangkan, menyisakan dengan dua player saja dari tim IOG. Pertempuran saudara, oh perang saudara IOG Goxin yang berhasil untuk mendapatkan buyanya tadi. Mereka udah ada selangkung rata juga di posisi yang ke-7. Dan kali ini masih ada 6 tim dengan 12 player yang masih bertahan hidup ya guys ya. Teman gue ini yang main, Raid. Siapa namanya? Nickname-nya siapa guys ya? IOG Zor CT kan, teman-teman, dia tim IOG dengan 10 poin kemenangan melakukan tembakan itu dia satu per bahkan menit dari GLX error. Berhasil untuk dijatuhkan tumbang juga. Spider-Man pun juga udah harus langsung rata di posisi yang ke-6. Masih ada 5 tim dengan 10 player masih bertahan hidup di tim IOG ini dia guys. Dia tim Secret, mereka udah berhasil dapat 11 poin kill dari tim Valhalla ya. Mereka tentuin dengan 2 player tersisa dan mereka udah berhasil untuk dapetin 5 poin kill eliminasi guys ya. Ya yang kali ini dimana mereka mencoba untuk mengamankan diri, nggak mau terlalu terburu-buru. Dan so kita bakalan mencoba untuk melihat ini dia dari GLX. Langsung saja lemparan granat itu dia dimasak dulu granatnya dan pemeletus dia. Charge yang pun mereka udah harus langsung dipulangkan karena lobby juga di posisi yang ke-5. Dan masih ada X Black Sprite. Mereka harus langsung diratakan juga tumbang di atas yang ke-4. Masih ada 3 tim dengan 5 player masih bertahan hidup. Tembak lagi dan tembak lagi dari Galaxy Clocho yang kali menyisakan dengan seorang diri saja. IOG Script dengan 14 point kill. Mencoba untuk langsung mulai mencari player-player yang tersisa. Bahkan portal-portal digunakan kembali. Dan sementara kalau kita lihat dari Valhalla ini, dia bakal mencoba untuk mulai melakukan fight-nya dengan teman-teman dari tim IOG. Udah ada tembakan yang kali ini terjadi dilakukan dari seorang Tia. Alright, terlalu open. Lu ngapain Tia? Dan akhirnya berhasil tumbang langsung di ending saja tentunya guys ya. Ayo IOG tuh si Zara yang supporternya IOG. Ini dia IOG kali 16 poin. Galaxy rata di hashtag yang ke-3. Dua tim tersisa dan bahkan Valhalla pun rata di hashtag yang ke-2. Dan kali ini Delta is Buya. Buya didapatkan oleh teman-teman dari S-Cloud sebagai MVP dengan 11 poin kill. Gak ada obat dari S-Cloud berhasil mendapatkan MVP. Dan congratulations buat teman-teman dari tim IOG Secret yang berhasil untuk mendapatkan Buyanya guys ya. Sebut Aryani Ye. Halo Aryani Ye, thank you ya mawar-mawar kematiannya. Surya, thank you banget udah follow guys ya. Dan kita bakalan break, kita jeda 2 menit terlebih dahulu dan kita balik lagi untuk di match di round yang ketiga, yaitu di map Kalahari ya. Jangan kemana-mana guys karena masih ada di match ronde selanjutnya guys. Wait, thank you guys yang udah 15.000 dari Z pesan. Z, thank you ya 15.000-nya Z. Kita di donat ya guys. Amin, makasih doanya. Thank you ya. Thank you ya udah di donat ya Z ya. Thank you ya Z. Oke guys, kita akan break dulu ya. Kita jeda 2 menit terlebih dahulu ya. Thank you banget ya Zia. Gua tidak bisa berkata apa-apa lagi guys kalau udah di donate kayak gitu, cuy. Makasih Kenzi. Would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. While I'm walking only through the night, you can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Okay guys, ini dia kita lanjut di match yang ketiga, kita gas. You should fucking stay with him. Guys, gue digi donat guys sama si Kenzi guys ya. Makasih ya Kenzi. Kenzi, makasih Kenzi. Dia tadi ngechat apa sih guys? Bentar ya guys ya, gue mau ngecek dulu guys. Ngecek dulu guys. Rewired juga gak, bentar guys. Ini amin, makasih doanya. Semoga lancar juga live-nya ya abangku guys. Jangan lupa di follow-follow TikTok gua tuh. Di follow juga guys, jangan lupa di follow juga ya si Kenzi. Jangan lupa di follow juga ya guys ya.
si Kanji kalian polo-polo juga guys, yang pokoknya yang berterbang-terbangan juga kalian polo ya, karena yang nge-give, yang nge-donate itu adalah orang-orang baik ya kan. Siapa tahu kalau misalnya kalian live streaming, suatu saat nanti kalau kalian live streaming, kalian juga bakalan di-give, di-donate-donate sama dia guys. Jadi saling support ya. Jangan lupa kalian saling saling follow juga guys kalian guys ya. Ya gitu cuy. Thank you Arya ya. Arya thank you ya. Thank you ya. Sama-sama. Sama lagi. FT-nya di mana? Di mana mau daftar? Langsung aja cek ya. Cek aja di itu guys, cek aja di bio ya, udah ada linknya guys ya. Match 3 kita gas, oke okay, guys, kita gas ya guys, kita gas ya. Beri 3.000 ya bang. Kita gas kan guys ya, udah dijamin soalnya. Mikira tadi gue donate pas banget break, iya pas banget break kan sih. Thank you Zara ya, mawar-mawar kematiannya, thank you ya Zara ya. Ayo dua IOG, Zara ini supporternya IOG guys, gokil 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 cuy ya. Kalian semua ngedukung tim mana guys ya? Cek-cek ini gede guys ya untuk di match di round yang ketiga kan, di game yang terakhir untuk di sesi kali ini cuy ya. Dan pesawatnya pun juga udah mulai meluncur dan akan segera menghilang seperti harapan guys ya. Mikachu, thank you Mika. Thank you, kita dikirim, mengirim I love you ya kan. Dikirim I love you guys sama si Mikachu ya kan. Mikachu, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua guys ya yang lagi nonton. Kalau misalnya gue ada salah kata yang pernah menyakiti hati kalian, gue Bisma pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin guys ya. Dimana kali ini dari tim IOG GOX tentunya mereka bakalan melakukan fight-nya dengan teman-teman dari tim 3, dari tim Roar, dari tim Rakudel ya. Dari tim 3 yang berada di sisa ada depan sana, yakni dia dari tim Perkudel. Ada dari Medusa yang tersengkur kali ini, 3 player tersisa. Dari tim Lacing melakukan tembakan, yang sudah didapatkan IOG 1 player, bahkan 2 player terlihat itu. Dari tim 2 berhasil untuk ditumbangkan dari tim IOG dalam bahaya, karena bahkan kali ini dari tim IOG Gox yang sendiri resmi menyisakan dengan Hanfle yang bakalan saat langsung cabut dan kabur. Dan udah ada dari tim RB Esports mentumbang di hashtag yang ke-15. Dan sementara kita akan lanjut lagi guys ya. Jatem pun mau daftar nih, Bang JR udah full slot untuk malam hari ini, kita udah full slot semua ya. Kalian semua bisa langsung aja daftar besok ya guys ya. Kita udah full slot untuk malam hari ini guys ya. Pokoknya kalian daftarnya dari pagi ke pagi tuh kalian ngechat adminnya aja kan. Nanti kalau misalnya siang bakalan direspon dan kita bakalan jawab satu persatu dari bawah, dari awal yang ngechat duluan guys. Kayak gitu cuy. Kayak gitu Bang Jer ya. Jadi pagi-pagi ataupun siang kalian langsung aja chat ya guys ya. Gitu guys, jangan dadakan nih, jangan dadakan tapi untuk daftarnya, karena kalau misalnya dadakan itu bakalan full slot ya guys ya. Oke guys, dan ini dia, kita akan fokus ke terlebih dahulu ke dalam in game-nya dari tim Eagle. Bahkan dari tim Eagle-nya sendiri, dari tim Elite Eagle udah berhasil untuk mendapatkan 2 point kill eliminasi, dan bahkan satu pair dari tim Galaxy berhasil untuk ditumbangkan. Bakalan mencoba untuk mulai mendekat perlahan dari teman-teman dari tim Eagle. Ini dia guys, mereka leader dari Alois Ayang tentu ini berada dari tim Elite Eagle dengan 3 point kill eliminasi yang sudah diamankan ya. Dimana dari X-Black Sprite, itu dia X-Black Sprite pun mereka udah terlalu rata di attack yang ke-14. Mereka kali ini melakukan tembakan demi tembakan yang dilakukan dari Alois Ayang dengan penyerang Mafio. Ini 4 point kill, 6 point kill bahkan diamankan oleh teman-teman dari tim Elite Eagle. Gokil banget ya guys ya. Piau bang, masih ada slot gak? Udah full slot piau ya. Udah full slot untuk malam hari ini. Untuk hari ini kita udah full slot ya. IOG Gox yang tadi yang menyisakan dari serangan Hansble harus langsung diratakan dan ditumbangkan ke arah lobby di posisi yang ke-13. Masih ada 12 tim dengan 39 player masih bertahan hidup. Gaduk Prat bahkan ini dia, mereka udah berhasil untuk menculik salah satu player ataupun udah berhasil untuk dapetin satu point kill. Dan sebentar dimana kita akan lanjut lagi dan lanjut lagi pertempuran-pertempuran yang tidak bisa untuk terhindari dari tim 5. Kalau dilihat dari tim 5 mereka berdekatan dengan tim RK1. Ini dia dari tim Desk Cere kan. Apa ini? Nama timnya susah kali guys ya. Susah kali guys ya.
Bang, cara bikin rom kayak gini gimana? Kagak tahu gua, guys. Ya. Bikinnya biasa, guys. Biasa, bikinnya kayak bikin CR biasa. Oh, ini mana RK1 ya? Dari RK1 main dengan 4 point kill ya kan? Ada dari Dewa X19, ada Super Nyars, dan bahkan mana dari RK1 dengan 4 point kill eliminasi yang sudah diamankan, guys ya. Dan sebentar gimana kalau kita lihat-lihat pertempuran-pertempuran yang bakalan terjadi kembali. No Mercy bahkan kali ini dengan 2 point kill, 3 player tersisa dari tim No Mercy dan dari tim Good Boy. Ini dia dari Rizal GB kan, teman-teman dari tim Good Boy dengan 1 point kill, dimana dari tim serangan Pak Fajar. Cukup disayangkan banget serangan Fajar, mereka udah transfer rata di hashtag yang ke-12. Dan sementara kalau kita lihat-lihat pertempuran yang tidak bisa untuk terhindari dari tim 7, dimana dari tim RK1 yang kali ini kembali lagi melakukan fight. Bahkan 5 point kill sudah diamankan, 1 pair itu dia terlihat dari tim DHRK. Mereka udah transfer rata dan tumbang di posisi yang ke-11. Masih ada 10 tim dengan 34 player yang masih bertahan hidup tentu ya. Sebentar ini dari tim Mercy. Alright, dan tentu kita akan melihat dan memantau pertempuran-pertempuran yang terjadi di mana dari tim 3. Kalau kita lihat dari tim 3 kali ini, dari tim RAR, di mana dari tim Galaxy pun mereka udah harus langsung diratakan oleh teman-teman dari tim RAR di posisi yang ke-10 tentu ya. Dari tim Gaduh udah notice, dari tim Spiderman di sisi depan mencoba untuk melakukan tembakan-tembakan. Mereka lihat ter-anti-zong yang bakal mencoba untuk melakukan tembakan dengan senjata woodpecker. Ada knockback pun berhasil untuk di pick up juga. Dan sementara dari tim 11 ini, dia dari tim Spiderman 2 player tersisa. Bahkan tim Gadu Pride pun berhasil untuk ditumbangkan juga 2 playernya, guys ya. Gokil banget ya, ada dari tim Spiderman dengan 1 point kill eliminasi yang sudah diamankan Brody. Di mana kali ini kita akan lanjut lagi, dan lanjut lagi dari IOG Yan CD dari tim IOG Script dengan 4 point kill eliminasi. Ada IOG Yang LCT mana bakal mencoba melakukan tembakan ya, guys ya. Dimana kali dari tim Eagle kan, dari teman-teman dari tim Elite Eagle, dimana dengan 9 point kill ada dari Loy Sayang. Ini dimana kali ini dari tim Eagle dengan 9 point kill eliminasi yang sudah diamankan Brody. Dimana kali RK1 dimana dengan 8 point kill eliminasi ada Dewa 19. Mereka udah dapetin 8 point kill. Apakah mereka akan panas untuk di match yang ketiga? Dan kita akan saksikan bersama-sama di Revolution di tim No Mercy yang kali ini berdekatan dengan teman-teman di tim Perkudel. Satu player itu dia bakal grand dilemparkan Perkudel. Apakah dua player, bahkan dua player tim Perkudel berhasil untuk di pick up juga. No Mercy kali ini akan keberhasil untuk menumbangkan player-player di tim Perkudel. 3 player dari tim Perkudel berhasil untuk ditumbangkan, dan dari tim Perkudel harus menyisakan dengan seorang yang saja dari serang Aryani Ye. Harus hati-hati Aryani Ye. Ini dia Aryani Ye, guys ya, dari Arya tadi kan. Aryani Ye kan menyisakan dengan seorang diri saja dipantau. Langsung melakukan tembakan, satu knockdown didapatkan. Krono pun sudah dipopok kembali, berputar-putar dari serang Aryani Ye. Ini dia melakukan tembakan tapi tidak cukup ke Rakudal. Ternyata mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-9. Dan fight kali ini dimenangkan oleh teman-teman dari No Mercy dengan 6 point kill eliminasi yang sudah diamankan, guys ya. Oke, guys, kita akan lanjut lagi dari area lain juga. Dari tim Gaduh Pride masih aman santuy. Dari tim IOG ini dia, dari teman-teman dari tim IOG juga udah terjadi fight dari tim IOG. Ternyata di mana ini dia, dari tim IOG Script udah berhasil untuk dapetin 9 point kill. Mencoba untuk mulai berputar-putar kembali dari serangan SCT. Kali ini udah ada fresh missile langsung dilemparkan dari serangan SCT. Dimana kali ini mencoba untuk dimasak dulu, guys, dimasak dulu granatnya dan dilemparkan. Itu dia bom meletus tapi kagak connect, menarik mundur salah satu pemain dari tim Elite Eagle. Tapi di notice Mr. J berhasil untuk di pick up. Nyuntik dulu nggak sih? Yang penting nyuntik dulu, bangkit lagi. Itu ngapain dari Cloud-nya? Masih ada suntik-suntik, pede banget dari serang Cloud ya kan. Cloud nggak sadar bahwa dari serang Mr. J-nya nyuntik-nyuntik, guys ya. Satu pergerakan tapi di notice sudah. Dan Elite Eagle harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-8 cuy ya. Oke, guys, kita lanjut lagi. Lanjut lagi ke sisi arah lain juga dari Valhalla. Ini dia dimana dari Valhalla ya kan. Ada dari Nara, ada dari Atan, ada juga dari Tia, teman-teman dari tim Val. Dan sebentar ini dari tim RK1. Ini dia dimana mereka udah berhasil untuk dapetin 8 point kill eliminasi, guys, dari Dewa X19, Super Nyars, dan bahkan juga dari Super 12 ya, teman-teman dari RK1 dengan 8 point kill. Minum dulu, Bang. Oke, siap-siap ini. Pejahut, thank you ya. Kita minum dulu, guys, ya. Kita disuruh minum sama si Pejahut ya, guys. Oke,
Oke okay guys, kita lanjut lagi nih dia dari tim No Mercy kan, dan sebentar dari tim Good Boy dengan 1 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Sorry banget kan, kita tadi minum ya kan. Gimana kali ini dan gak fight dengan 3 poin kill melakukan tembakan karena serang no back dengan senjata parafal. Dan dari mereka kali ini kita akan coba untuk melakukan pemantauan dari tim 7 dari mereka kawan, mencoba untuk mendekat perlahan ini dia. Ini bisa mendekatimu tapi tidak bisa untuk bertemu kan, gimana guys ya. Deket doang tapi kan gak bisa nemuin, gimana guys. Spiderman itu dia tumbang, dia segi yang ke-7. Masih ada 6 tim dengan 23 player masih bertahan hidup. Dan itu dia udah ada Rogan langsung dilontarkan. Satu player terlihat dari tim 10 berhasil untuk ditumbangkan. Dan sementara mereka tidak sesuper nyar, selagi mencoba langsung mulai melakukan raskar untuk melakukan ending kembali. 3 player tersisa headshot didapatkan dasar super nyar dengan senjata M4-nya. Satu player mencoba untuk melakukan backstab dari sisi arah belakang. Kita akan saksikan bersama-sama dari tim RK1. Gimana RK1 ini dia melakukan backstab dari sisi arah belakang, langsung melakukan ras dari serang nyar ke warung beras keras saja. Alright, ini dia. Udah persing di mereka kali melakukan tembak dengan shotgun-nya. Udah ada beberapa damage yang masuk juga. Oh, terkena trigger. Sama-sama terkena pergerakan yang dimana kali ini diserang nyer pun berhasil tumbang. Ada follow up kali dari super sound mencoba untuk melakukan revive. Kayaknya sama-sama melakukan revive sih, tapi ternyata dari serang super nyer harus langsung diiring saja karena ada granat yang tadinya masuk juga ya. Thank you banget Amri dan Gaduk Pride, cukup disayangkan banget Gaduk Pride mereka udah langsung diratakan dan tumbang di posisi yang keenam. Masih ada 5 tim dengan 19 player yang masih bertahan hidup. No Mercy dimana setelah player sudah berhasil untuk direvive kembali. Sementara dimana kita akan melihat kembali pertempuran-pertempuran yang terjadi dengan cukup seru dan juga menegangkan. Valhalla di sisi lain juga udah terjadi fight. Kita akan mencoba untuk melihat ke area dari tim Valhalla. Ini dia dengan 3 point kill yang menyisakan dengan 3 player berada di area luar zona. Padahal zonanya pun juga udah sakit banget ya kan. Zonanya udah sakit banget juga guys ya. Ini harus hati-hati guys, teman-teman di tim Valhalla ya kan. Ada Nara ya kan, ada Tia, ada Nana juga. Dan bahkan juga teman-teman di tim Valhalla dengan 3 point kill ya. Dari mana tim RK1, ini dia dari teman-teman di tim RK1 dengan 11 point kill. Oh, ditabrak, HOG ditabrak. Bisa-bisanya kan, waduh, ditabrak gatuh guys mental ya. 2 player tersisa dan HOG udah bersinggungan jumpstone yang cukup mudahnya. Tapi dimana Dewa 19 pun berhasil nanti jatuhkan. Ada follow up covering fire, ini dia 2 player bakal coba langsung melakukan rap. Oh, 2 player lagi dan lagi dari HOG. Ada yang nyuntik itu, ada yang nyuntik di belakang lu. Waduh, kok gak pada ngedengerin suara step suntikan sih guys ya. Kenapa guys? Dari tadi banyak banget tim-tim yang terlalu itu guys, terlalu fokus ya. Padahal masih kenok ya kan, dan masih ada suntik pasti yang digunakan. Dan IOG secret tapi mereka udah ada langsung diratakan ya di posisi yang kelima ya. Dan masih ada 4 tim dengan 10 player yang masih bertahan hidup. RK1 yang kali ini udah berhasil untuk dapetin 14 point kill. Dan Valhalla harus tereliminasi karena sakit peringat zona. Mereka tadi berada di area Revenery dan tumbang di posisi yang keempat ya guys ya. Mantap tuh dari Zara. Tapi dimana IOG udah harus langsung diratakan tadi guys. Di posisi yang keberat, di posisi yang keempat kalau gak salah ya. Loh, di posisi yang kelima guys ya. Oke, dimana kali ini kita akan lanjut lagi dari tim No Mercy juga dengan 7 point kill ya. Dari No Mercy kan. Ada dari Rifan GB melakukan tembakan. Ini dia dari serang Rifan GB. Langsung ada dari salah satu player dari tim 8 No Mercy ya kan, berada di sisi area depan melakukan looting-looting di area airdrop. Dan dimana dari imbanetnya sendiri juga baru saja di revive. Udah ada tembakan yang terjadi, harus hati-hati. Dan ada sarang Yok High X-nya juga, jangan terlalu open field juga. Tembakan demi tembakan terus dilakukan. Kali ini dimana ada sarang Cav High tentunya cuy. Dia ada sarang Cav High terkena backstab sih. Dan akhirnya berhasil untuk di pick up ya, dan dari tim Good Boy ini dia dengan 3 player. Tapi ini mana dari satu kill tumbang. Oke, gimana dengan 3 player dengan 5 point kill eliminasi Cobra yang bakal mencoba untuk melakukan tembak demi tembakannya. Dari mana RK1, ini dia mana RK1 dengan 14 point kill. Ada dari Dewa 19, ada dari Super Nyers, dan bahkan juga dari Super 12. Dari tim RK1 dengan 14 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan guys ya. Nggak apa-apa tuh katanya si Zahra dan Hafid ya kan. Katanya nggak apa-apa tuh guys ya. Di mana ada imbanet ya teman-teman di tim imbanet, teman-teman di tim RK1 yang kali dengan 14 point kill eliminasi yang sudah diamankan bakal mencoba untuk melakukan tembak demi tembakan. Kali ini mana Super 12 imbanet serang Super Nyer pun berhasil untuk dijatuhkan tumbang. No Mercy kali ini 2 player tersisa dari No Mercy menyisakan dengan 2 playernya guys ya.
Alright, dan itu dia mencoba untuk melakukan reverse, tapi di mana udah ada dikoi-dikoi. Satu penokdown didapatkan dari seorang Lionel Connect, tapi dari Lionel Connect terkena tembak dari CR kecil dari tim RK1 juga, salah satu player dari Sang Super Sun yang kali ini menyisakan dengan seorang diri saja. Sebentar, kalau dilihat-lihat dari tim 9 ya kan, dari tim 9 juga mereka masih dengan 3 player dari tim Good Boy, yang di mana kali dari Rifan GP, ada juga di mana kali dari Cobra, dan bahkan juga di mana dari LAN ya. Bang, abis ini ada match lagi kagak? Abis ini kita lanjut di sesi selanjutnya, guys. Abis ini kita di sesi selanjutnya, guys ya. Kalau satu sesinya cuma 3 match ya, guys ya. Dan ini udah di match yang ketiga, guys. Jadi kita lanjut di sesi yang selanjutnya ya. Entah dari IOG ikutan apa kagak, guys, untuk di sesi selanjutnya ya. Kayaknya kagak ada deh, dari IOG udah nggak ikut lagi deh, guys ya. Dari nomor sih ini dia, guys ya. Dan ternyata ada dari satu tim itu dia berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby ya kan. Dari Imbanet ngapain ini, keenakan berdiri ya kan. Tadi dari RK1 yang harus langsung rata di hashtag yang ketiga. Dan dari tim Good Boy, apakah mereka akan berhasil untuk mendapatkan buyah? Ini dia ada seorang Rifan yang tentunya berhasil untuk dapetin Imbanet dan langsung melakukan ending. NM nomor sih kali ini menyisakan dia ada seorang. Oh, ini baru saja di-repap, guys. Oke, terlalu berbahaya. Ini baru saja di-repap ya kan, guys ya. Oke, digeberin berada dengan senjata IMP-nya. Jump dilakukan tentunya. Satu knockdown didapatkan dari seorang Arel. Harus hati-hati dari seorang Arel. Apakah Arel akan dapetin dua knockdown-nya? Langsung melakukan ending, mengurungkan diri. Aduh, padahal itu sekarat banget ya kan. Oh, tapi no mercy harus langsung diratakan pemedia tag yang kedua. Dan death is Buyah kali ini untuk di match yang kali ini. Buyah didapatkan Rifan GB sebagai MVP dengan 3 point kill. Dan congratulations buat kawan-kawan dari tim Good Boy tentunya, guys. Ada kapan main malam ini, Bang Bisma? Belum tahu Gibran ya. Dimana Good Boy kan berhasil untuk dapetin Buyah. Dan tentunya gue Bisma bakalan pick ya. Kita akan lanjut lagi untuk di sesi selanjutnya. Dan buat kalian semua jangan kemana-mana, karena masih ada match-match selanjutnya. Dan kita bakalan jeda terlebih dahulu, guys. Oke, guys, kita akan menunggu ya kan. Bentar, guys ya. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Kita share-share dulu enggak sih? Okay, guys, kita langsung saja ganti dulu kan. Kita ganti dulu untuk logonya, kita ganti dulu, guys ya. Logonya kita ganti dulu, guys. Sambil ngobrol-ngobrol, guys. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world. Nah, logonya udah kita ganti ya, guys ya. Kita share linknya juga ya, guys ya. Kita share linknya, link live-nya. Ini ntar ganti, guys. Ntar ini kalau udah di dalam game logo-logonya bakalan ganti ya. Kalau di sini masih belum ganti, guys, karena masih ngebug di match yang sebelumnya tadi. Untuk di dalam gamenya nanti logonya bakalan keganti sendiri, guys ya. Ya, buat saya langsung aja, kalian yang mau sewa-sewa ya. Buat kalian semua yang mau sewa-sewa, kalian bisa langsung aja chat ke adminnya, guys ya. Langsung aja kalian bisa chat ke adminnya, guys ya. Untuk info WA-nya ya, untuk info WA-nya kalian bisa langsung aja join ya. Langsung aja kalian join di grupnya. Untuk grupnya di mana, Bang? Langsung aja kalian join di grup, ada di bio ya.
ada di bio ya guys, linknya ada di bio ya kan. Bang CS Elite kapan? Insya Allah kalau gue nyari waktu dulu guys ya, gue bener-bener belum ada waktu guys ya. Gue masih belum ada waktu guys. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Kita masuk di sesi di jam 8 ya. Atep, thank you udah follow ya. Atep ya, thank you banget buat kalian semua udah follow-follow guys ya. Bagi no bang, kagak bisa, gue bagi no kagak bisa guys. Kalian langsung aja join di grupannya aja ya, di grupnya ataupun di info saluran ya. Di sana udah lengkap guys ya, udah lengkap ya. Untuk kontak-kontaknya kalian misal mau daftar, untuk infonya bisa langsung aja kalian join di grup ya. Untuk linknya ada di link di bio guys ya. Ada saluran juga guys, ada saluran Wawa juga. Kalau misalnya di grupnya udah full ya. Kalau enggak kalian langsung follow Instagram gue aja ya kan. Langsung DM-DM aja di Instagram gue juga guys. Ini udah gue kasih logo ya kan, tapi kagak pada pakai avatar yang baik dan benar nih. Dari Cucu Zeus ya kan, dari Elite Eagle nih juga mungkin salah, ada High Class juga malah pakai X. Padahal High Class tuh udah gue kasih logonya Destroyer kalau gak salah. Dari High Class ini dari Destroyer ya kan. Ada PRQ juga, PRQ ini bener sih guys. Karena untuk di match yang pertama ini nanti di dalam gamenya yang bakalan keganti, untuk logonya di dalam gamenya bakalan keganti ya. Kalau di sini belum guys ya, karena ngebug ya kan. Aji di sini thank you ya, Baim thank you ya udah follow ya, Baim ya. Adminnya nggak balas-balas, kalau nggak balas-balas berarti udah full slot guys ya. Adrian, kalau adminnya nggak full, kalian cek aja di infonya guys ya. Kalau di info adminnya udah full slot berarti udah full slot. Jadi adminnya jarang bakalan ngerespon ya, karena udah full slot ya guys ya. Kalau adminnya open lagi ya bakalan infonya WA-nya bakalan dihapus guys, kayak gitu. Grupnya full semua, masuk di salurannya ya. Udah ada juga link salurannya juga ya, link saluran ya. Jadi untuk info-info juga bakalan di share di salurannya guys ya. Satu tim lagi, mana ini satu tim lagi? Sorry guys kalau gua batuk ya. Gua juga lagi ngerak badan juga kan, ini belum sembuh-sembuh gua guys ya. Bang, cara daftarnya di mana? Langsung aja kalian join ya. Kalian join aja di grup ya. Kalau enggak di saluran WA aja kan. Salurannya di mana, Bang? Langsung aja cek. Kalian langsung pencet aja link yang ada di bio gua guys ya. Bang, GGWP ikut nggak bang? Ikut guys, GGWP itu ikut di sesi jam berapa ya? Kayaknya di jam 9 kalau nggak salah guys ya. Dance for you, thank you ya. Udah di polo kan. Kita gas aja kan, kita gas ya guys ya. Udah di jam segini, udah polo juga guys. Ini dia, ada dari X7 Pondok, udah masuk Indo Japan.
Cucu Zeus, PRQ, Elite Eagle, Trihard, High Class, PRQ Star, GPIX Demon, Severless, ID Surakarta, ada Mozzarella PE Pro, ada RK1, Secret Ghost, dan juga Megatron. Udah masuk ya kan, udah masuk, langsung kita gaskan aja guys ya. Bentar guys, kita cek juga di WA-nya juga guys ya, karena nanti takut ada penyusup juga guys ya. Oke guys, sudah aman ya, kita langsung aja gaskan guys untuk tim match yang pertama di map bermuda tentunya. Udah ada 15 tim yang bakalan bertempur, dan siapa yang bakalan dapetin biaya untuk tim match yang pertama pada kesempatan malam hari ini untuk di Daily Tournament Bisma TV guys. Oke guys, ini dia untuk di match yang ke satu untuk di lanjutan sesi pada kesempatan malam hari ini tentunya. Masih bersama gue Bisma TV ataupun Bisma PBM yang tentunya bakalan memandu kalian semua coy. Oke guys, dan kita akan saksikan bersama-sama. Ini dia untuk di match yang pertama, pesawat pun sudah mulai meluncur dari area Remnant Flag dan bakalan berakhir menghilang seperti harapan menuju ke daerah Mil. Jadi mereka 15 tim yang bakalan bertempur, dan kita langsung akan fokus terhadap daerah tim-tim yang terjadi early fight. Ini dia daripada daerah Clock Tower sudah terjadi baku hantam dari tim GPIX Demon tentunya. GPIX Abai Hike ini mereka kali ini mencoba untuk mencari player-player dari tim 9. Ini pada itu dia dari teman-teman dari tim Trihard nih, satu player bahkan udah berhasil untuk TP Cup didapatkan dari salah satu player GPIX Rule yang berhasil untuk dapetin satu knockdown ya, mencoba untuk mencari kembali, dicari-cari tapi ngilang kan, waduh. Alright, ini dimana dari GPX, dimana dari tim GPX sendiri masih bakal mencoba untuk mencari player-player dimana dari tim 9 nya dari tim Terlihat yang dimana harus menyisakan dengan 3 player saja, dimana Triple Seven Lai ada Barahaha dan juga dari Kal Goa tentunya guys ya. Salam dari Madura Sumenep, halo, salam balik ya, gue dari Jogja ya kan. Wassalamualaikum Madura, Madura Sumenep ya kan. Oke guys, kita akan lanjut lagi dan lanjut lagi ke area lain juga. Oh, ada dari PRQ juga di sisi lain udah terjadi pertempuran. Indo Japan juga udah ada Nuki Leader yang didapatkan. Kita akan fokus dan melihat pertempuran yang terjadi kembali di mana GPIX Demon kali mencoba melakukan pengejaran di area tim Terlihat yang berada di sisi depan dalam bahaya tentunya guys ya. Langsung dikejar di uber-uber dengan tim mati panas yang kali ini sudah dilakukan dari GPIX Rule. Dan yang 4-nya tim 9 dalam bahaya kali ini dari tim TH. Oh, ternyata cabut ya guys ya dari tim Trihardnya sendiri. Mereka kabur ya, cabut sejauh-jauhnya dari area pertempuran guys. Karena yang dimana ini masih di awal-awal game juga, mereka juga tidak ingin ditumbangkan di posisi yang ke-15. Dan tentu dimana dari serang Kalgoa dengan vehicle-nya langsung cabut. Dan di sisi lain dari MZ nih, ini dia ada IOG Senra, ada Raihan MZ, dan bahkan dimana dari Marvel. Tapi ternyata dia serang Senra, Senra berhasil untuk ditumbangkan. Oh, Senra harus menyisakan dengan seorang diri. Maksud gua guys ya, dia serang Senra yang harus menyisakan dengan seorang diri saja menjadi bulan play again. Dimana 3 player dari tim MZ berhasil untuk ditumbangkan guys. Ini dari Mozzarella. Alright, dan kali ini dari serang Senra bakal langsung mundur dan cabut kabur sejauh-jauhnya terlebih dahulu, karena yang dimana dari serang Senra juga berusaha untuk melakukan revive terhadap ketiga rekan-rekannya. Dan kalau kita lihat di sisi lain juga udah terjadi pertempuran, ini dia dari tim Megatron, dari tim Mgatron yang dimana dari Megatronnya sendiri berada di secara Observer Factory, dan mereka udah berhasil untuk dapetin 5 point kill eliminasi guys ya. Ada ninja apa guys ya? Kayaknya ada deh guys ya nanti. Gak tau sih, gue lupa guys ya. Gue kagak ingat guys ya tim-tim yang daftar nama timnya apa, gue kagak ingat ya guys ya. Dimana dia tim PRQJR cukup disayangkan banget. PRQJR pun harus langsung ditumbangkan ternyata di headset yang ke-15. Seandainya satu tim berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby. Dan dari tim Secret Ghost, ini dia dari tim Secret Ghost, ada dari sang Saverius, ada dari MKZ Giants yang dimana kali mencoba untuk melakukan tembakan dengan senjata Good Trigger. Tembakan demi tembakan yang tidak bisa untuk terhindari melakukan tembakan terus-menerus. Kali ini dia sementara dia sering Chris Good dengan senjata AOK-nya juga mereka berhadapan dengan teman-teman di tim Fireless seperti yang berada di sekitar depan. Itu dia ada Bang Wah
dengan senjata M60 yang bakal digunakan juga. Dan sementara ini kamera berpindah dari tim HC, tapi kita akan fokus kembali ke area dari tim 5 yang dimana dari tim Fireless ini dia dari Triple Seven Silence, dan juga ada dari Leo Jojo, ada Triple Six Souza, dan bahkan juga dari Bang Owa tentunya guys ya. Dari Fireless belum ada kill yang didapatkan, dan kita akan moving lagi menuju ke arah lain dimana IOG Senra berhasil untuk melakukan revive terhadap 2 playernya guys ya. FT-nya berapakah? 10.000 ya, Raf Gens ya, 10.000 ya. Itu dia guys, satu per RK1. Oh, RK1 berhasil untuk langsung ditumbangkan juga ya dari RK1 cuy ya, dimana dari Akbar, hahaha. Dan juga dimana kali dari tim TH dengan 1 point kill eliminasi yang sudah diamankan, dimana dari tim HC dengan 1 point kill eliminasi yang sudah diamankan, bakalan mencoba untuk langsung mulai bertahan dulu kali ini. Masih utuh ya kan, dengan 4 player dengan 1 kill, dan dimana udah ada notifikasi pertempuran-pertempuran yang tidak bisa untuk terhindari. Ini dia kalau kita lihat ada dari tim Eagle yang langsung saja kali ini berhadapan dengan teman-teman dari tim MZ tentunya guys. Satu player itu dia dari serang Senra yang berhasil untuk di pick off tentunya guys ya. Langsung di ending saja kan, dari tim Eagle ini dia, mereka udah berhasil untuk mendapatkan 5 point kill eliminasinya cuy. Oke guys, kita akan lanjut lagi, sorry banget ada sedikit problem cuy. Dimana kali ini dari tim dari tim Secret God ya, bakal mencoba untuk di revive lagi, langsung makan jump shot, dan tim Fireless mereka harus langsung diratakan oleh teman-teman dari tim Secret Ghost di posisi yang ke-14 ya guys ya. Cukup disayangkan banget dari tim Fireless, mereka udah harus langsung diratakan cuy. Oke guys, dari mereka kali ini kita akan moving lagi dari tim Megatron. Dari Megatron juga mereka udah berhasil untuk dapetin 6 point kill ya dari teman-teman dari Megatron guys. Ada dari Mega Fian, ada juga dari Mega Will, dan bahkan juga ada dari Mega Pixel ya. Teman-teman dari Megatron dengan 6 point kill eliminasi yang sudah diamankan. Mereka kali ini salah friend MF, ini bahkan coba melakukan tembakan dari datang Mega Pixel. Itu dia satu pair bahkan sudah berhasil untuk di pick up kembali, mencoba untuk gocek-gocek kali di badan serang Mega Pixelnya. Oh, ada Lightman yang sudah di pop juga. Ergas angka langsung dilontarkan kali di badan kali darah serang Pixel, melakukan lontaran dengan Ergas ya. 2 pair itu dia di sisi depan, bahkan kali mencoba untuk langsung mulai narik mundur. Mega Fian pun berhasil untuk di pick up juga. Jump dilakukan, satu knockdown didapatkan dari Mega Pixel kali ini dengan senjata shotgun double barrelnya. Dan itu dia, ada Travian pun langsung di revive berdekatan dengan vending machine, mencoba melakukan ending, tapi ada decoy-decoy yang dilakukan oleh salah satu pair dari tim 15 dari tim X7 tentunya. Alright, dan ini dia friend MF baru saja di revive kembali. Mega Will mencoba untuk gocek-gocek, dan sementara kalau kita lihat dari tim 15 yang sendiri kali ini dari tim 15 yang sudah berhasil untuk di revive kembali player-player tim X7 ini dengan 3 point kill, masih dengan 4 playernya guys ya. Astagfirullah, thank you bang udah di follow ikan. Ini Fos tidak main, kakak gak ada guys ya. Ini Fos turnamen guys ya. Cucu Zeus pun tumbang guys ya. Mereka di posisi yang ke-13, 12 tim tersisa dengan 40 player masih bertahan hidup. Secret Ghost bahkan kali ini playernya pun sudah berhasil untuk di-revo kembali. Pertempuran yang sudah terjadi kembali dari teman-teman di tim 8. Ini mereka lihat tim PRQ yang sendiri dengan 2 point kill, mereka bakalan berdekatan dengan teman-teman di tim GPAX Demons dengan 3 point kill. Dan ini dia tembakan yang bahkan terjadi. Roll mencoba untuk melakukan healing medkit kembali, dan PRQ itu dia satu player mencoba untuk mendekat dari sarang Roll yang kali ini mencoba untuk langsung melakukan tembakan dengan senjata core-nya. Beberapa damage headshot yang didapatkan sementara ini dari serang BK dan PRQ kali berhadapan dengan salah satu pemain dari tim GPAX Demon, tapi ternyata BK berhasil mendapatkan satu knockdown, tapi dirinya pun berhasil tumbang PRQ. Bahkan 2 player 3 player berhasil untuk ditumbangkan, menyisakan dari serang 206 orang diri saja yang kali ini bakal langsung cabut dan mundur terlebih dahulu, karena yang dimana dirinya harus menyisakan dengan seorang diri saja. Dan sementara di selain dari tim 9 juga ada terjadi fuck ini dari area clock tower dari tim terlihat dengan 1 point killnya, yang dimana kali ini 2 pair yang berada di sisi area clock tower dari RK1 yang ternyata dari tim terlihat bakalan berhadapan dengan tim RK1 yang berada di sisi area clock tower, mencoba untuk menghadang pergerakan teman-teman dari tim terlihat. Dan kalau kita lihat dari tim 3, apakah dari tim 3 udah notice? Siap, udah notice. Tembakan kali ini sudah dilakukan dari salah super 12 dengan senjata Woodpecker, dan satu pair itu dia dari tim terlihat yang berhasil untuk di pick off, bakal langsung diri saja didapatkan dari salah super sun. Bahkan 2 pair dari tim terlihat berhasil untuk ditumbangkan, langsung di ending saja didapatkan oleh super 12 ya. Gokil, gokil banget, nggak ada obatnya guys ya. ID Surakarta pun akhirnya mereka juga udah harus langsung diratakan tumbang di posisi yang ke-12. Mereka melakukan jump, tapi MZ pun berhasil untuk di pick up. 2 player tersisa dari sang Senra yang mencoba untuk mendekat, kali ini masih ada follow up dari sang Raihan, dan sehingga dari serang Adi masih bisa untuk di revive kembali tentunya guys.
Alpha titik, thank you banget yang udah polo-polo, thank you banget ya guys yang belum polo, di polo-polo dulu guys ya. Cara daftar gimana bang? Langsung aja kalian join ya, join di grup aja ya kan. Langsung aja join di grupnya, kalau enggak langsung aja kalian join di saluran Wawa ya, di saluran Wawa Bisma TV ya guys ya. Langsung aja kalian cek di bio-nya juga, dicek di link bio gua ya guys ya. Kalian join di profil TikTok gua, di bagian bio kan ada linknya, kalian pencet aja guys, udah lengkap ya guys ya. Oke, melakukan tembakan kali mana dari sana, Raihan MZ. Dimana MZ kerimana dengan 5 poin kill. Wow, dan itu dia satu PR berhasil untuk tumbang. Dan sebentar kita akan moving lagi dari PRQ pun sudah berhasil untuk melakukan revive terhadap rekan-rekannya dari GPAX Demon. Ini dia, mereka udah berhasil untuk dapetin 5 poin killnya guys ya. Lalu dimana dari Treehard, ini dimana dari Treehard pun berhasil langsung tumbang cuy ya. Mereka melakukan tembakan dari dasar GPAX Demons ya. Itu dia dimana udah berhasil tumbang satu pairnya, tapi dimana mereka berhasil untuk ratain satu skor kembali cuy. Waduh, dari tim 3 kah itu yang diratakan ya kan. RQ kali udah berhasil untuk diva kembali berdekatan dengan salah satu pairnya dari tim. Sebelum melakukan tembakan, oh ada mini Uzi dengan kepala yang didapatkan dari Strange Giant. Sehingga dari seorang Star TV berhasil untuk di pick up Jigo yang cukup baik dari Strange Saverius, tapi berada di area luar sana. Dan Saverius berhasil untuk di pick up dan langsung dari saja di mereka nge-end go. Dimana kali ini dari tim GPX Demon sudah berhasil untuk mendapatkan 8 poin kill eliminasinya guys ya. Dimana dari Vince Vape itu dia, dimana dari teman-teman dari tim Alois sayang bahkan juga udah berhasil untuk melakukan revive ya kan terhadap rekan-rekannya. Dan ini dia ternyata di manajer tim HC Lee, di manajer tim high class yang dengan 3 poin kill eliminasi Megatron dengan 9 poin kill, yang dimana mereka tentunya bakalan bergerak masuk ke circle zona selanjutnya lebih aman lagi di Megatron. Ini dia yang 9 poin kill bahkan dari seorang Will berhasil untuk di pick up juga menyisakan dimana dengan 3 player dan Will langsung di edit saja. Bahkan dari seorang Megapixel kali ini terkena tembakan dari sisi arah belakang sehingga dari seorang Pixel pun juga udah berhasil untuk tumbang. Dan dari tim high class kali ini berada di area vending machine dan dari seorang Purple yang mencoba untuk nge-healing matchup terlebih dahulu guys ya. Oke guys, pertempuran yang terjadi dengan cukup sengit. Langsung saya melakukan tembakan tapi zona pun sakit banget dan bahkan 2 player dari tim high class pun berhasil untuk ditumbangkan. Kali ini ada hadangan dari seorang Noxus Vape 55 yang menghadang pergerakan dari salah satu player, langsung saja bahkan dilontarkan kali ini. Tapi satu player dimana itu dia ada tim Secret Ghost mencoba tarik mundur. Tim 15 pun mereka udah harus langsung dirasakan dan tuh di AC yang ke-9 dikejar bakalan diuber-uber oleh dari salah satu player. Ini dia ada serang Noxus, tapi dimana Noxus jangan terlalu memaksakan untuk melakukan rush deh, karena dimana masih cukup rame kan, ada dua, ada satu stop sekaligus ini guys ya. Oh udah bertinggungan berputar-putar di mana dasar Noxus masuk ke karyong macan dalam bahaya. Dan high class pun mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di AC yang ke-8 kejebak ya dari tim satu yang sering dari tim high class maksud gua guys ya, mereka kejebak ya guys ya. Bisa-bisanya kejebak cuy. Oke guys, kita akan lanjut lagi kan. Oke, kita akan lanjut lagi guys. Agar ada dari Megatron, bahkan Megatron kali ini satu player berhasil untuk dan langsung bisa untuk di revive kembali coy. PRQ Star pun tumbang rata di AC yang ke-7, masih ada 6 tim dengan 16 player masih bertahan hidup. Eagle bahkan kali ini ini enggak ada obat ya dari tim Elite Eagle ya kan. Mereka udah berhasil untuk dapetin 16 poin kill, ini dari mana guys kill yang didapatkan oleh kawan-kawan dari tim Elite Eagle kan. Mereka udah dapetin 16 poin kill guys, invoking gak ada obat teman-teman dari tim Eagle untuk di sesi kali ini. Match yang pertama tadi dan itu dia tim Mozzarella Pro, mereka udah harus langsung diratakan dan tuh media tank yang kena. Masih ada 5 tim tinggal 12 player masih bertahan di situ, tinggal satu global sudah dipapak kembali. Alright, dan tentunya di itu dia tim GPA Demon pun mereka udah harus langsung rata dan tuh media tank yang keempat dan masih ada 3 tim dengan 10 player masih bertahan di hidup ya guys ya. Bang mau daftar udah full slot untuk malam hari ini, untuk hari ini kita udah full slot semuanya guys ya. Oh ini kali ini dari Eagle kan, dari tim Eagle setibanya dengan 18 poin kill eliminasi yang sudah diamankan oleh kawan-kawan dari tim Eagle-nya cuy.
Gimana kali ini ada dari Alive Ayang, bahkan wow ini gak ada obat, 18 pongkel eliminati gak tuh biasanya waktu dia diamantan masih ketemu dia di handle kan. Langsung dari mereka wih dari Alive Ayang dengan 18 pongkel mencoba untuk mulai melakukan bayangan satu global dari papa kembali. Mana dari Alive Ayang ini dia satu global di papa kembali, dia mana dari Alive Ayang satu global lagi dan lagi coba melakukan. Tapi ini not dari sisra pelanggan dan Lois Ayang berserah stok di pick up juga ada pelanggan free fire di mereka di daftar elit Mr. J dan terpelanggannya tapi yang bisa digunakan market timba dari sisra pelanggan satu fire menit timpal 14 itu dia berhasil untuk pick up juga putar-putar dan Indo Japan pun mereka udah harus langsung diratakan dan tumbuh di attack yang ketiga dua tim yang 5 fire masih bertadi mana dari tim secret ini dari tim secret menyisakan dimana dengan 2 fire saja dari tim secret Ghost mencoba melakukan tembakan kali ini. Oh ternyata mengurangkan diri hanya beberapa damage yang dihasilkan berputar-putar jarak terangkan itu dia udah bersinggungan langsung saja kali ini melakukan tembakan. Oh Loi sayangnya pun berhasil untuk dijatuhkan dan tumbang juga 2 versus 2 bakalan terjadi dan siapa yang bakalan dapetin Buya. Jadi ada dari kawan-kawan dari tim Secret Ghost ya dan juga dari tim Eagle yang gimana mereka bakalan terjadi pertempuran dengan cukup seru dan juga menegangkan guys ya. Oke guys, ini dia di mana satu pasukan ini Elite MR27 pun terkena charger besar. Elite Eagle gagal untuk dapetin Buya dengan kill yang cukup banyak dan mereka harus langsung rata di attack yang kedua dan di outplay Buya didapatkan kali ini untuk di match yang pertama didapatkan dari Dasarin Kain sebagai MVP dan congratulations. Gua habis membakalan break, kita lanjut lagi untuk di match di round yang selanjutnya dan kita akan jeda 2 menit terlebih dahulu guys ya. Oke guys, kita di match yang kedua. Kita di match yang kedua kita bakalan gas di map Purgatory ya kan. Dan match yang kedua kita gas di jam 20.30 guys ya. Ntar guys. Guys, kita fokus lebih YT aja ya kan, di TikTok mau matiin aja lah guys ya. Capek soalnya, kita santai-santai aja kan. Guys, gua fokus live di itu ya, di YT ya guys ya. Zara, gue fokus di itu ya, di itu. I saw you right up in the summertime, summertime. I tried to make you mine, it wouldn't work, put in work. I had to put you first, my mind went berserk. I feel like losing her, BB and Westwood Chain. Summertime, summertime. You right up in the summertime, summertime.
Cek, oke, halo guys, halo Survivor, semuanya kita lanjut lagi untuk di match yang ke berapa guys, di match yang ke 2 ya, di map Purgatory ya. Bang, tim GGP kapan ikut gak mereka? Kayaknya ikut di jam berapa ya guys, lupa gue guys ya, dari tim GGP itu kalau nggak di jam 9, di jam 10 ya kan, dari tim GGP guys ya. Oke guys, kita fokus di YT kan, untuk TikTok ini udah gue matiin sih ya, karena kita fokus ke YT aja guys ya. Oke guys, gimana gue capek guys ya, gue kalau misalnya gagal live di TikTok, gue capek guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi di mereka kali ini di area crossroad dari tim PRQ. Untuk ini mini PRQ, bahkan satu player dari PRQ Bald itu dia udah berhasil untuk ditumbangkan. Yang menyisakan dimana dengan 3 player saja yang bakal mencoba untuk melakukan looting ya guys ya. Oke, dimana kali dari tim PRQ, dimana dari PRQ ada dari Chicks, ada Chicks, ada juga dimana dari Seven Star Dims, dan bahkan juga dimana dari Saban Tengil kan, teman-teman dari tim PRQ. Dan sebentar dimana kita akan lanjut lagi dari X7 ini, dimana dari Mistang, alright. Dan dimana kali ini dari teman-teman dari tim X7 nya sendiri tentunya masih aman juga guys, tapi dimana dari tim PRQ, kita fokus kali dari tim PRQ juga ya kan. Oh, itu dia dimana dari Duff, berhasil untuk ditumbangkan, dia ada seorang Duff tersungkur langsung di ring saja, dimana gak nge-NGW cuy. Dimana dari PRQ dengan 1 poin kill eliminasi. Alright, dan notice dari tim 3, dimana dari tim 3 sendiri ada dari teman-teman dari tim SKI, dari tim ID Surakarta, dan GPAX Demons cukup disayangkan banget dari GPAX Demons. Mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke 14. Dimana kali ini masih ada 13 tim dengan 48 player yang masih bertahan hidup tentunya. Dan itu dia satu player bahkan dari tim ID Surakarta yang berhasil untuk ditumbangkan dan langsung di ending saja, dimana gak nge-NGW kan. Alright, dari mereka kali ini kita akan lanjut lagi dari tim X7, dimana dari Mistang dan juga ada dari Ki apa yang gitu guys ya, susah kali ini game-nya tuh guys ya. Oke guys, dan dimana dari tim yang dimana mereka berada di area marble ya kan, MZ ini dia dengan 4 point kill, dan dari tim Fireless harus langsung rata begitu saja di tangan teman-teman dari tim MZ di posisi yang ke-13 ya guys ya. Ada IOJ Sentra, ada Raihan, ada Marvel, dan juga dari Adi MZ ya teman-teman dari MZ dengan 4 point killnya coy. Oke guys, dimana kali ini dari MZ dengan 4 poin kill eliminasi ya guys ya. Dan sebenernya ini dari Dewa 19, ini dia dari rekaman gimana dengan 3 poin kill ya. 3 poin kill eliminasi yang sudah diamankan, dan kita akan moving lagi, kita akan fokus dan fokus. Oh, dari tim 8 dan juga gimana dari tim 2 ya kan. Dia dari Megatron dengan 2 poin kill, dia dari Megavian, tapi Megavian waduh berhasil untuk ditumbangkan guys ya. Dari Megaviannya sendiri berhasil untuk ditumbangkan ya kan. Alright, dan PRQ di mereka kali dengan 1 point kill ini dari PRQ Chicks, dan itu dia berhasil untuk di pick up juga. Sementara ini dari Sartizi, dari Sartizi ini dia dengan senjata P90 bakal mencoba untuk mencari player-player dari tim 2. Itu dia dari tim 2 langsung saja digeberin di Brady dengan senjata P90 nya dari tim Megatron, tapi Sartizi yang terlalu polos berhasil untuk tumbang. Ada dari serang BK, Beca yang kali mencoba melakukan flap dari serang Beca, mengurungkan diri, granat bahkan udah dimasang, mencoba langsung dilemparkan kali, RK dilontarkan, udah terbuka, itu dia langsung saja melakukan tembakan. Satu player berhasil untuk tumbang, didapat dari serang BK, tapi BK kali ini harus menyisakan dengan serang dia saja dari serang BK. Aduh, itu terlambat, itu ngapain dari Megatronnya, ngapain di situ guys ya. Oh, di pick up kembali tentu ya, BK menyisakan dengan serang diri saja, harus hati-hati dari serang BK. Kali ini akan terjadi one by one, aduh mekanik bahkan terjadi dari sisi depan. 1-2 glow sudah dipapak kembali. Oh, gokil banget BK respon glow-nya, melakukan tembakan, beberapa damage dihasilkan, mencoba untuk mulai berputar-putar. Kali ini benar dari serang BK tentu ya, mencoba untuk mulai berputar-putar dari serang BK, mencoba untuk menghancurkan global. Kali ini dari serang BK, fresh freeze bahkan sudah dilemparkan, Tatsuya digunakan juga. Dimana dari serang Treehard, itu dia harus langsung diratakan dari Treehard di posisi yang ke-12. Mereka kali ini dari serang BK yang bakal mencoba untuk mulai menuju ke vending mesin tentunya, dan akan berhadapan dengan salah satu player dari tim 2 dari sisi kiri. Itu dia mencoba untuk mulai memberikan perlahan
itu dia, langsung saja kali ini mencoba untuk langsung bersinggungan jam tadi dilakukan. Harus santai tidak dua. Oh, Mega Will yang akhirnya berhasil di pick up didapatkan dari serang BK. Dan ini dia dari serang BK yang bakal mencoba untuk melakukan revive. Dan satu player dead in PRQ masih bisa untuk di revive. Pergerakan dari serang BK menyelamatkan teman-temannya, menjadi nilai plus dari serang BK untuk di match yang kedua kali ini. Dan di sisi lain dari tim 3 dari tim Surakarta, seperti ini sudah terjadi fight kembali dari SKM. Kali ini sudah berhasil untuk di revive player-player yang tadinya udah harus ditumbangkan. Dimana dari tim 4 ini, dia dari tim 4 dari MZ melakukan tembakan. Oh, ternyata ada dari tim High Class yang berada di sisi depan. Tapi oh, MZ 2 player-nya berhasil untuk langsung ditumbangkan, menyisakan dengan 2 player saja dengan 4 point kill. Ini dia, ada IOG Senra yang mencoba untuk langsung mulai melakukan tembakan dengan senjata Mark 7 di arah serang Senra. Satu knockdown didapatkan dari serang Senra. Jump shot, satu knockdown lagi, dua knockdown didapatkan dari serang Senra. Kenak si Ji, yo, kenak Loro, yo. Oke guys, di mana kali ini dari SK menyisakan dengan serang di arah saja, serang Duff yang ternyata di arah serang Duff terpisah dengan cukup jauh, berada di arah pulau Mathos. Dan 3 player berhasil untuk ditumbang kan guys ya. Waduh, terlalu sulit buat teman-teman di tim SK. Dan sementara kalau kita lihat, kita akan mencoba untuk mulai melihat ke area dari tim-tim yang bakalan terjadi pertempuran ya. Di manakah pertempuran-pertempuran yang bakalan terjadi dengan cukup seru dan juga cukup sengit. Alright, dan kita akan melihat ya, ini dia MZ, bahkan juga mereka udah dapetin 7 kill. RKBan dengan 3 kill masih dengan tim 4 playernya. PRQ bahkan player yang tadinya berhadapan dengan teman-teman dari tim apa ya tadi guys, gue lupa, dari Mega Will ya kan, dari Mega Will tadi guys, di mana dengan 3 player ya kan, satu player tadi udah berhasil untuk di revive kembali. Dan dari tim HC ini, dia dari tim High Class, ada Noxus Sweep 55, ada Finn Sweep 55, ada Purple, dan juga dari Avan ya. Mereka masih aman juga, di mana dari tim Eagle, ini dia Elite Eagle dengan 6 point kill. Eliminati yang tentu yang sudah diamankan juga tentunya guys ya. Dimana dari Elite Eagle ini, dia dengan 6 point killnya mencoba untuk langsung melakukan tembakan masuk dari serang Mr. G, berhasil mendapat 1 knockdown. Bahkan 2 player itu dia berhasil untuk pick up, mencoba untuk melakukan ending dulu. Dimana gak nge-end, tapi dimana di area pojokan itu dia ada dari salah satu player mencoba untuk melakukan tembakan. Harus hati-hati, MR27 berhasil untuk ditumbangkan juga. Waduh, Eagle kali ini dalam bahaya karena 2 player di area tim Elite Eagle berhasil untuk ditumbangkan juga. Ada tembakan Mr. Zero 4. Harus hati-hati, ada tembakan dari sisi saraf belakang juga dari tim 2, dan akhir berhasil tumbang. Eagle harus menyisakan dengan satu player saja. Sementara dari Megatron kali ini, player yang tadinya berhasil untuk tumbang sudah berhasil untuk di revive kembali. Sementara dari serang Megavian udah notice, dan Elite Eagle cukup disengkan banget. Mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di asing yang ke-11. Masih ada 10 tim dengan 39 player masih bertahan hidup tentunya guys ya. Waduh, gokil banget. Dan sementara kita akan moving lagi dari tim 2, dari tim Megatron yang bakalan berhadapan dengan teman-teman dari tim RK1. Itu dia dari RK1 yang berada di sisi depan. RK1 ini ada Dewa 19, ada Desto 221, ada dari Chelsea Croco yang kali ini bakal mencoba untuk langsung mulai melakukan tembakan. Dan di sisi depan itu dia ada Travian yang berhasil untuk take off. Langsung saja kali mencoba melakukan tembakan dari sisi belakang. Satu pair itu dia berhasil untuk didapatkan dari serang catat tropin tidak langsung diadik saja. 8 kill eliminasi diamankan oleh kawan-kawan dari tim RK1 tentunya guys ya. Oke, dimana kita lanjut lagi di sisi lain ya kan, pertempuran-pertempuran yang terjadi kan. Ini dia dari PRQ, dimana PRQ dengan 3 point kill eliminasi, ada dari Star TZ kan. Dan seperti dimana kita akan lanjut lagi melihat pergerakan dari tim-tim yang dimana kali ini dari tim 1 ya. Dari teman-teman dari tim 1, dimana dari tim Secret Ghost, dimana dari Khan, Ajala, ada juga dimana dari Haverlus 77, dari Khan dengan 1 point kill eliminasi yang sudah diamankan guys ya. Bentar guys ya. Lagi sorry banget guys, ada sedikit problem ya. Yang kita akan lanjut lagi, ini dia di media tim Secret Ghost. Bahkan 2 player di media tim Secret Ghost berhasil untuk meledakkan pun tumbang. RK1 kali ini bahkan 1 player sudah berhasil untuk di revive kembali. Pertempuran-pertempuran yang tidak bisa untuk terhindari kembali. Ini dia portal yang digunakan. Langsung saja kali ini berhasil
Untuk menyusul nih ada tembakan yang kali ini dilakukan juga dari serangan ke atas Rob tentu dengan senjata Crucifer untuk mendapatkan satu knockdown. Bakalan mencoba untuk langsung mulai melakukan ending tapi di mana masih terhalang oleh beberapa kompon kali melakukan pengejaran terhadap dari tim Secret Ghost. Satu player berhasil untuk tumbang, dua player itu hampir saja berhasil untuk didapatkan dari serangan ke atas Rob. Oh, satu knockdown didapatkan kembali dari serangan ke atas Rob tapi di mana tiga player dari tim Rekawan berhasil untuk dijatuhkan kali melakukan ending terlebih dahulu tentunya di mana gak nge-end tapi harus hati-hati dari serangan Charles Trophy. Terkena tembakan dari sisi belakang, Charles Trophy bakal mencoba untuk menuju ke area Freddy mesin tapi terkena tembakan dari sisi kanan juga. Tatsuya dari sisi belakang dan Secret God harus langsung diratakan tumbuh di atas yang 9 dari Skylar dalam bahaya. Panik lama sangga langsung digempur oleh teman-teman di tim X7 dengan satu squad sekaligus. Dan kali ini pada serangan Charles Trophy mencoba untuk mulai menuju ke area Freddy mesin untuk melakukan revive terhadap rekan-rekan dari tim RKBan. Dan itu dia 3 player untungnya dari tim RKBan berhasil untuk di revive kembali guys ya. Triple kill. Oke, dimana kali ini dari RKBan ya kan? Dimana dari RKBan dengan 11 point kill, ada dari Stututuru 21 ya kan? Ada dari Chelsea Crosco. Teman-teman dari tim RK One dengan 11 poin kill kan. Alright, harus hati-hati kita setinggi beri ini beredetin yang dari Chelsea Crosco. Dan itu dia satu per bahkan dari X7 berhasil untuk ditumbangkan ya guys ya. Langsung saja kali beri dari teman-teman dari tim 13 ya sendiri. Tim 13 dari X7 ya kan dengan 5 poin kill ya. Dan langsung saja bakal mencoba untuk lampu dirat. Oh, ada shotgun double barrel berputar-putar kali ini dari serang Mistang. Shotgun double barrel digunakan 2 player bahkan 3 player dari tim X7 berhasil untuk dijatuhkan tumbang. Menyisang dengan satu player dari RK1 kali mana 13 point kill. Dan langsung saja itu jadi ending. Gak nge-end gue dimana dari serang Stutu 21. Bahkan sudah berhasil untuk ditumbangkan. Jam sedih lagi dimana dari Chelsea Croce dari RK1. Dimana mereka udah berhasil untuk dapet 15 point kill eliminasinya guys ya. Gokil. Dan mana dari X7 dengan 5 poin kill eliminasi yang kali sudah diamankan juga dari serang Zah. Zah kali ini bakal mencoba melemparkan granat lemparkan juga dari charger bus dari Zah. Hati-hati RK1 hampir aja kan. Hampir saja ada tumbang kan. Tapi dimana dari serang Zah akan mencoba untuk healing medkit. Ada charger bus yang bakal disiapkan dari salah satu pair itu dia. Dari RK1 Megatron bahkan dengan vehicle-nya kali berusaha untuk masuk ke area zona selanjutnya X7 Pondok pun mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ketujuh. Alright, harus ada di globalnya kagak keluar ya guys, ada Megatron ya. Ada dari tim PRQ ini dia dimana dengan 6 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan dimana dari serang Chica mencoba untuk langsung melakukan tembakan. Ada dari Seven Stardim bahkan dimana dari Bal ya, ada dari serang Teban Tengil dulu ya, ini dia guys ya. Oke, dimana PRQ dan ada dari tim PRQ sendiri yang mencoba untuk mulai bergerak menuju ke sisi area depan ya guys ya. Dimana kali ini akan ada fight yang terjadi kembali. SKA dari tim Surakarta MZ kali ini bakal mencoba untuk langsung bertahan terlebih dahulu di area lantai 2. Pertempuran yang bener-bener seru banget guys ya. Ini bener-bener ramai banget ya. Bahkan ada dari PRQ ini dia dengan 7 poin kill eliminasi guys ya. Dari teman-teman dari tim PRQ kan dimana dengan 8 poin kill eliminasi ada dari BK ini dia guys ya. PRQ dimana dengan 8 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Kita akan saksikan bersama-sama dari tim 6 ini dia dimana dari tim 6 yang sendiri. Mereka tentunya berada di secara atas atap dari RK1 ya. Oh, ini killnya udah banyak banget ya guys ya. Dengar bahkan 17 poin kill eliminasi malam tembakan tentunya. Sebenarnya kita akan lanjut lagi dan kita akan melihat dari tim 12. Dimana tim 12 dari PRQ ini dia menyisakan dengan skor yang diresahi PRQ ada 2 tim ya kan guys ya. Oke guys, dan dimana kita akan lanjut lagi dan lanjut lagi kan ke area dari tim-tim ini mereka terjadi pertempuran ya kan. Dimana pertempuran yang terjadi kembali ini benar-benar dari PRQ yang sendiri bermain aman ya kan. Sabar dulu ya kan, gak mau buru-buru guys. Dan Megatron bahkan dengan 8 poin kill PRQ JR itu dia
langsung rata tumbang di Aspek yang ke-6 dan bahkan dimana dari Surakarta. Dari Surakarta pun tumbang di Aspek yang ke-5 dan Mozzarella Pro pun tumbang di Aspek yang ke-4. Masih ada 3 tim dengan 5 player yang masih bertahan hidup di medan Megapixel ini. Dia bahkan coba untuk memantau dan RK Wen dari seorang D119 harus tumbang menyisakan dari seorang Chelsea Croce. Seorang diri saja dengan cara gerbuffering itu dia ditekan-tekan dulu. Udah berapa tinggi dari sisi belakang sudah mulai menyusut. Oh, RK Wen pelatih di Aspek yang ke-3. Dan ini dia. Gimana untuk tim match yang kedua Buya didapatkan oleh Prodo Zero Stick sebagai MVP dan congratulations buat teman-teman dari tim PR Star yang berhasil untuk dapetin Buya dan tentunya gue Bisma bakalan break. Kita lanjut lagi untuk tim match yang ketiga di map Kalahari dan jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bisma TV guys. Eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. And I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, I feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry that and there's collateral damage. I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Childhood dreams, oh, oh, oh.
Oke, halo guys, ini dia untuk di match yang ketiga kan. Di map kalah hari guys, dan masih bersama gue tentunya Bisma TV yang bakalan memandu kalian semua cuy. Oke guys, di pada kali ini kita langsung akan melihat ke area pertempuran-pertempuran yang akan terjadi. Ini dia di area Foundation dari tim Elite Eagle ya kan. Di mana satu player itu dia bahkan dari Link Alloyed Ayang pun berhasil untuk di pick off juga, menyisakan dibandingkan 3 player saja. Tapi di mereka kali ini tim Elite Eagle udah berhasil mendapatkan 2 point kill. Jump shot dilakukan di mana serang MR0 4 kali dengan shotgunnya. Itu dia dari sensor belakang, tapi MR04 berhasil tumbang. Satu player tersisa Mr. J. Di mereka kali Mr. J menyisakan dengan seorang diri saja dari Mr. J tentunya. Mencoba untuk memberikan perlawanan, harus hati-hati dari seorang J. Udah ada tembakan juga di mereka kali ini, bahkan mencoba untuk melakukan revive. Dan untungnya masih ada satu tempat untuk melakukan revive. Dan MR27 kali ini masih bisa untuk di revive kembali kan. Oke, pocket digunakan, satu pair Elite MR04 sudah berhasil untuk di revive kembali. Dan tandanya dari tim 15 yang kali ini dalam bahaya, karena di mana 3 player masih bertahan hidup dari teman-teman dari tim Elite Eagle ya. GPX Demon sekali ini benar menyisakan dengan 2 player dengan 2 point kill eliminasinya guys ya. Oke guys, di mana kali ini dari tim GPAX ya, tentunya dari tim GPAX dengan 2 point kill. Ada dari GPAX Mas, ada juga di mana dari GPAX Pool ya kan. Terjadi dari Gato dan Otis, satu player dari tim 11 dari Lost Ayang pun udah tumbang. Dan tadi gue udah ngeliat ada notifikasi satu tim yang berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby guys ya. Dan sebenarnya ini ada tim GPAX sendiri dengan 3 point kill. GPAX Pool sih ada dari Abai Hack, dan juga di mana dari GPAX Mas tentunya guys ya. Di mana kali ada tim Khan, dari Khan Ajala, ada juga dari Haverius 77, dan bahkan juga dari MKZ Dines, teman-teman dari tim Khan. Dan sementara di mana kalau kita lihat dari tim MGTN, ini dia di mana dari tim Megatron ya, dari Megatron dengan 3 point kill, ada dari Megavian, dan bahkan juga ada dari Friend MF, teman-teman dari Megatron dengan 3 point kill. Dan sementara di mana kalau kita lihat, ini dia guys dari tim SK, dari tim ID Surakarta ya kan, langsung dilontarkan dengan Trogon dari serangan Dika ID. Ada juga dari Pan ID dan juga dari Dav ID ya, teman-teman dari tim Surakarta ID dengan satu kill yang langsung bakalan diras oleh teman-teman dari tim PRQ. Tasya pun digunakan kembali, pertempuran yang tidak bisa untuk terhindari. Kita langsung akan fokus dan juga ada Fyodran terlebih dahulu, satu player dari tim Surakarta itu dia berhasil untuk tumbang. RK1 pun rata di attack yang ke-14, cukup disayangkan banget RK1. Dua player dari tim Surakarta, bahkan 3 player dari tim Surakarta berhasil untuk tumbang, menyisakan dari serang Dav yang kali berada di FS Tower bakal langsung diras. Diras oleh teman-teman dari tim PRQ, untuk di ada serang Dav dalam bayi, dan itu dia tim Surakarta ID akan kalah langsung tumbang. Dan rata di attack yang ke-13, dan bener banget dari Surakarta, mereka harus langsung dipulangkan ke arah lobby di posisi yang ke-13, ditumbangkan oleh teman-teman dari PRQ dengan 4 point kill. Dan Cucu Zeus pun bahkan di sisi lain mereka udah harus langsung rata di posisi yang ke-12 tentunya cuy. Triple kill. Oh, dimana dari GPAX Demons ya, dimana dari tim GPAX Demons sendiri dengan 5 point kill ya kan. Dan sebentar dimana kalau kita lihatin lagi dari Secret Ghost ya, dimana dengan 1 point kill ya kan. Ada dari Secret Ghost, ada dari Khan Ajala, ada dari Haverius 77, dan bahkan juga ada dari MKZ Dines ya teman-teman dari tim. Maaf guys, batuk guys, gue guys belum sembuh batuk gue guys. Oke, dimana dari Megatron, ini dia dengan 5 point kill ya, dari Fran MF ya teman-teman dari tim Megatron dengan 5 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan juga guys ya. Huh.
Bentar Gisa. Oke guys, di mereka kali ini dari Megatron sendiri dengan 5 poin kill eliminasi ya kan yang sudah diamankan cuy. Di mereka kali ini dari Megatron dibanding dengan 6 poin kill, ada dari Refran MF, ada juga dimana dari Megawill ya teman-teman dari Megatron dengan 6 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan cuy. Dan ini dia udah ada tembakan yang terjadi untuk dimana tembakan dari Megawill. Dan sebenarnya kalau kita lihat sendiri dari tim Mega Vianya udah berhasil untuk kembang ya kan. Langsung saja kali ini sniper dari seorang Will apakah akan berhasil untuk memakan beberapa korbannya. Megapixel bakal mencoba untuk melakukan revive, dan untungnya dari seorang Vianya sendiri masih bisa untuk di revive. Dan tim Wireless mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke 11 guys ya. Tumbang di posisi yang ke 11 cuy. Bentar ya guys ya. Oke guys, dan dimana kita akan lanjut lagi ke area pertempuran-pertempuran yang bakalan terjadi kan. Dimanakah keberadaannya cuy? Keberadaannya dimana guys ya? Bentar cuy, itu menemu ya. Bentar guys, udah nemu guys orangnya guys. Oke, dan Megatron dengan 9 poin kill kita akan moving lagi melihat kembali ke area pertempuran-pertempuran yang terjadi di sisi lain. Tapi dimana kalau dilihat-lihat masih aman santuy kan. Dari tim 1 kan kita akan melihat dari tim 1 dari tim Street Ghost ini dia. Dimana kali ini mereka udah berhasil untuk dapetin 2 poin kill eliminasi ya guys ya. Mana guys ya? Oh, gimana dari tim Secret Ghost sendiri? Mereka masih aman juga kan? Dan sementara kita akan moving lagi melihat pertempuran-pertempuran yang terjadi. Ini dia dari Megatron dengan 9 poin kill LED DAV yang tentunya sudah diamankan guys dari Megatron kan? Ini dari Megatron dan juga kawan-kawan kan? Dimana dari Megatron dengan 9 poin kill ini dia dari seorang friend MF ya, dari teman-teman dari friend MF dengan 9 poin kill. Dan sebentar kalau kita lihat-lihat sendiri dari tim Megatron sendiri mencoba untuk natangin, tapi dimana dari Megawillnya sendiri masih berada di luar zona guys. Waduh, ini zonanya juga cukup jauh banget ya kan, zonanya jauh banget ya guys ya. Apakah kali ini masih bisa untuk bertahan? Tapi dimana di sebelah belakang Megawillnya keras berkembang. Dan langsung saja akan dia ini tadi oleh teman-teman dari Street Ghost dan Rusa Perez dan Jito Ji, tapi udah ada tim mati operas tembakan juga kali ini dilakukan. Satu per masih bisa menjadi revive, tapi mereka ini menjadi PR ya kan, karena zonanya jauh banget guys, sakit banget zonanya cuy. Dan bahkan kita akan lanjut lagi dari tim 8, ini dia dari tim 8 dari tim PRQ, bahkan menit 11 all dengan 11 point kill dan GPX Demon cukup disayang banget. Dari tim GPX Demon yang sendiri mereka udah harus langsung rata di attack yang ke-9, 8 tim tersisa, dan bahkan itu dia PRQ GR mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di attack yang ke-8 ya guys ya. Oke guys, dan dimana kali ini kita akan lanjut lagi dan lanjut lagi karena dari pertempuran-pertempuran yang bakalan terjadi kan, dimanakah keberadaannya ya. Dimana dari tim HC ini dia dari Purple kan teman-teman, dari tim HC sendiri dimana belum ada kill yang didapatkan dulu ya. Oke guys, dan dimana kali ini kita akan lanjut dari HC. High class deh kan, tumbang juga akhirnya 3 player ya guys. Dan karena ini 3 hard ya kan, dengan 6 poin kill eliminasi yang sudah diamankan oleh teman-teman dari 3 hard. Dan dari 777 Alpha ya kan, ada juga dari Ralph 666, dan bahkan juga ada dari Kalgoa teman-teman dari tim TH dengan
7 poin ke eliminasi dan ini sudah di depan 1 global sudah di pop up juga dari Kalgoa. Langsung saja kali ini coba semua melakukan tembakan dan di high class cukup disayangkan banget dari high class udah harus langsung ditumbangkan dan langsung rata cuy mereka di posisi yang ke-7 ya. Oke guys, gokil banget tentunya cuy. Dan teman-teman kita akan lanjut lagi pertempuran-pertempuran yang sebenarnya bakalan terjadi di manakah keberadaannya cuy. Oke ini dari tim PRQ bahkan kali ini Megatron pun juga mereka udah harus langsung tumbang di posisi yang ke-6 ya. Masih ada 5 tim dengan 14 player masih bertahan hidup. PRQ diberikan dari PR Triple Six dan bahkan juga dan 12 poin kill Elite Eagle pun harus langsung rata di hashtag yang ke-5. 4 tim tersisa dengan 14 player masih bertahan hidup. Siapa yang bakal melihatin buya antara 4 tim yang tersisa ini dia dari PRQ. Ada juga di dari Secret Ghost dan bahkan juga dimana dari MZ dan ada dari tim Treehard juga guys ya. Oke, dan tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi poin kill ya, ini dia dari tim PRQ ini dengan 12 poin kill dan apakah mereka akan berhasil untuk mendapatkan buyahnya kan untuk di match yang ke-3 ataupun di game yang terakhir coy. Ntar guys ya. Killing spree. Oke, di mana kali ini kita akan lanjut lagi kan pertempuran-pertempuran yang bakalan terjadi kan di mana keberadaannya guys ya. Di mana keberadaannya guys? Sebenarnya yang dia India tinggal 5 poin kill dari IOG Marvel kan. Satu peringkat berat untuk di pick up didapatkan dari terang Marvel. Bakal coba untuk melakukan ending dulu yang di mana enggak kan guys ya. MZ di mana dengan 6 poin killnya langsung bakal coba untuk dipantau ya kan, hanya bisa memantau dari cari kejalan tapi tidak bisa bertahan dengan kan baik dan kita lanjut lagi dan lanjut lagi dari tim Street Ghost dengan 8 poin kill itu dia dibanding dari tim MZ yang berada di sisi area depan tentunya bisa. Oke, mereka kali ini dari tim Secret, ini dari tim Secret Ghost dengan 8 poin kill dari Chris Good, dan dari Khan aja lah, teman-teman dari tim Khan dengan 8 poin kill, Treehard pun mereka udah langsung rata dan tumbang di hashtag yang ke-4. Dimana masih ada 3 tim dengan 6 player masih bertahan hidup dari Khan dengan 8 poin killnya. Sebenarnya dari IUG Senra ini dia, dimana dari MZ dengan 6 poin kill. Ada dari tim PRQ, dimana dari tim PRQ dengan 16 poin kill, eliminasi ada Start Easy. Ada PRQ Piero Triple Six tentunya teman-teman dari tim PRQ dengan 16 poin killnya. Dimana dari tim Secret ini dia tim Secret masih tentunya dari tim PRQ yang mendominasi guys dengan kill yang cukup banyak. Apakah ini tandanya mereka akan berhasil untuk dapetin buyah? Kita bakalan saksikan bersama-sama dari sisi area view drone juga guys ya. Dan itu dia dari tim 1 bang dari tim Secret Ghost berhasil untuk tumbang. Satu player tersisa dari Charger Bastard. Secret Ghost rata di second ketiga dan ini dia. Waduh, 3 versus 1 bakal terjadi dari MZ berhadapan dengan teman-teman dari tim PRQ. 3 versus 1 bakal terjadi udah si fix sih dari tim PRQ sendiri yang bakalan dapetin buyah untuk di match yang kali ini guys ya, yang bakalan dapetin buyah ya kan. Rimana dari tim PRQ sendiri unggul dengan jumlah playernya guys ya. Ya, Pozarella itu dia, mereka udah harus langsung ditumbangkan dan harus langsung rata main di posisi yang ke-2 dan ini ya PRQ yang berhasil untuk dapetin buyahnya. Congratulations, berhasil untuk dapetin 2 kali buyah. Dan gue bisa bakalan tutup live bakalan break maksud gue guys. Kita lanjut lagi untuk di sesi selanjutnya dan jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bisma TV guys. Digging up treasures and sailing across the sea. These are childhood dreams.
childhood dreams. Every weekend is the same. I'm the one you're trying to claim. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one. Is it around? Let me play. Call me up with no shame. Are you all sound the same? Already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. If you come around just to play me, don't bother, cause you're way overdue. Don't even try to convince me, don't bother, cause now I see this is
write this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living. Give me a hand. I'm in it. Yeah, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. I'm a fucking phenomenon. Halo Survivor semuanya, balik lagi tentunya untuk di match yang pertama ya, dilanjutkan sesi pada kesempatan malam hari ini ya guys ya. Dan masih bersama gua Oke guys, ya dimana kita langsung akan melihat ini dia pertempuran yang terjadi di area CPR-nya. Ada dari GWP, juga ada dari teman-teman dari GWP yang sendiri, ada dari GWP Lapet ya, ada juga dimana dari Patih Elit, dan juga dari GWP. Oh ya, teman-teman dari tim GWP yang sendiri, yang dimana mereka bakal mencoba untuk melakukan looting-looting, dan bahkan kalau dilihat sudah ada target yang digunakan. Dan kita akan melihat kembali di area lain dari GPX Demons, cukup disayangkan banget dari tim GPX Demons. Mereka udah harus langsung diratakan di posisi yang ke-15 dari Zikri Rar ini dia, dibandingkan 3 poin kill eliminasi yang sudah mereka amankan cuy. Oke, dengan 3 poin kill eliminasi yang sudah diamankan, jadi dimana mereka bakalan, ada dari salah satu player itu dia langsung cabut ya dari 14-nya guys ya. Dan kita akan fokus kembali dari tim GWP ya, dimana dari tim 15-nya, dari 15 dari tim GWP ya, yang dimana dari PT Elite, ada juga dari GWP Toya, dan juga dimana dari GWP Kazahyo ya, dimana dari tim GWP dengan 1 poin kill eliminasi yang sudah diamankan guys. Alright, gokil banget ya guys ya. Bentar ya guys ya, gue mau nyari-nyari dulu ini mas. Apa guys? Oke, di mana kali ini dari GGWP dimana dengan 2 poin kill eliminasi ya guys. Dari teman-teman dari tim GGWP berhasil untuk dapetin 2 poin kill eliminasi ya guys ya. Dan seperti mana kalau kita lihat-lihat sendiri pertempuran-pertempuran yang akan terjadi kembali, di manakah keberadaannya kan? Dimanakah itu cukup berdarahnya. Oke guys, sebenarnya kita akan lanjut. Ini dia di sisi area MZ, teman-teman dari tim MZ sendiri, dari IOG Senra dan juga kawan-kawan, dimana mereka tentunya kali belum ada kill yang didapatkan, bakal mencoba untuk menamakan pemantauan, dan mereka
mereka ini berhadapan dengan teman-teman dari tim 3 ya, dari tim IO, dia terlebihnya tim Perwapik, dan dua player MZ juga tumbang, bahkan Marvel pun tumbang. Raihan kali ini harus menyisakan dengan seorang diri saja. Waduh, ini sengaja nabrak yang jadi tim MZ, nabrak teman-teman dari tim Perwapik. Jadi benar dari seorang Senra itu dia akhirnya masih bisa untuk sendiri kembali dari seorang Senranya guys. Tapi benar dari seorang Raihan kali ini terlalu tumbang, Senra bakal langsung cabut dan menarik mundur sejauh-jauhnya guys. Waduh, sejauh-jauhnya langsung cabut, kabur sejauh-jauhnya kan. Gimana kalau misalnya dipaksakan, menurut gue juga nggak worth it banget ya guys ya. Alright ya, dimana kita akan moving lagi, kita akan mencoba untuk mulai melihat kembali karya pertempuran-pertempuran yang terjadi dari tim Perwapik. Gimana kalau lihat tim Perwapiknya sendiri, dimana mereka udah berhasil dapetin 5 poin kill eliminasi guys ya, gokil ya. Dan dimana kita akan lanjut lagi dari tim AJG ini, dia dari tim AJG ini seperti dari tim Ayam Jago ya kan. Ya bener banget, dari tim Ayam Jago mereka juga udah berhasil untuk dapetin 3 poin kill ya. Ada dari 969 Dira 60HZ, ada juga dari Flip ZP, ada dari 969 Duff yang tentunya udah berhasil jadi favorit, ada dari Lance Goodnya juga. Dimana kali ini dari tim ZR berada di daerah mil dengan 3 poin killnya, dan dimana dari tim Elite Pro ini dia dengan 1 poin kill, ada dari Octavio, ada dari Aldan, dan juga dimana dari Duff ya mereka dengan 1 poin kill, dan dari Van Diam ini dia mereka belum ada kill, ada dari Lartex, ada dari Van Hike, ada juga dari Sarseboy, dan juga ada dari Rasper tadi guys. Tapi dimana Elite Pro udah ada suara serat yang bahkan mereka bakalan berhadapan dengan tim 15 dari tim GGWP ya, sepertinya berada di daerah graveyard, di area Blue John. Tapi dimana kali ini udah berada di luar zona ya, karena dimana dari area graveyardnya sendiri udah ada zona yang menutupinya. Dan kali dengan 1 poin kill mencoba untuk mencari player-player dari tim 15 ya. Mereka kali ini dari Fadia masih aman-aman juga, tapi dimana dari serang Toya, Toya berhasil untuk dipikau kali pertempuran jarak dekat yang tidak bisa terhindari kembali. Satu player bahkan Taksio pun berhasil untuk dikembangkan juga, dan kali ini dari Tanjian berhasil untuk melakukan revive terhadap salah satu playernya. Dan dari tim GGWP yang kali ini terlalu berbahaya, mereka harus menyisakan dengan 2 player mana dari serang Kadas juga kali ini udah berada di sekitar Kadas, dan satu player sudah berhasil untuk revive kembali dari serang Lapet, mencoba untuk langsung menarik mundur kembali, bersembunyi kali ini pada dasar GGWP Lapet tentunya.